JB mempersembahkan sajian cita rasa perbankan yang berkualitas. Masukkan produk pilihan, tuangkan dan aduk merata. Untuk kesempurnaan layanan finansial, campurkan dan tambahkan bumbu layanan perbankan. Untuk kelezatan bertransaksi, sajian untuk negeri siap dinikmati. Bank BJB, tanda mata untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Senang sekali pedasnya hari ini. Saya Indi Barens. Kelihatan kan wajah cantik saya? Saya senyum loh. Kelihatan kan? Senyum itu nggak cuman harus terlihat dari E, polosan tanpa masker. Tapi meskipun kita pakai masker, ini kan adalah salah satu syarat yang utama e, mengikuti protokol kesehatan. Tapi dari mata, hati, dan segala keseluruhan ini bisa terpancar bahwa kita bisa senyum, meskipun kadang kita terasa mati gaya. Gak masalah. Tapi yang paling pasti selain senyum kita juga perlu kesenangan dan kegembiraan hati. Caranya bagaimana? Saya boleh minta semua ikan-ikan yang ada di sini tepuk tangan mana? Coba saya mau dengar. Sih? Ikan aja bisa happy, berarti kita semua yang ada di sini dan di sana juga harus senang dan bahagia meskipun situasi pandemi rasanya belum berakhir ya. Tapi yang paling pasti saya Indi Barnes benar-benar sangat senang untuk bisa bertemu dengan anda karena saya bisa hadir kembali di tengah suasana yang luar biasa ini mau caruk marut mau apapun bisa hadir untuk bisa menemani anda apalagi bisa menyapa anda melalui uh, layanan streaming Zoom. Instagram Live dan juga kanal live YouTube Satgas Covid-19 Perubahan Perilaku. Dan tentu saja Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama untuk ngobrol-ngobrol apalagi mau menunggu jelang buka puasa nih ya kan daripada mata ah lawan say, okay? oke? Lawan mata itu jangan sampai sikat supaya kita bisa tahu tips dan trik yang luar biasa Seputar anti gaya, walaupun di rumah saja, melalui aquascape, Pertum pertemuan kita kali ini memberikan sebuah hal yang sangat menarik menurut saya ya, karena setiap perubahan yang terjadi dalam setiap pertemuan itu kan pasti akan ada obrolan, dan diharapkan obrolan itu gak cuma sekedar lewat begitu saja, tapi ada hal-hal e, yang menarik yang bisa membuat kita, oh iya ya, ternyata kita bisa melakukan hal ini ya, daripada hari-hari Anda hanya... E, bergabung terus dalam komunitas pasukan rebahan. Oh my God, lupakan ya lawan itu ya. Dan kalau kali ini kita akan ngobrol seputar apa sih sebetulnya aquascape tadi. Nah untuk itu kita nanti akan cari tahu lebih banyak lagi. Siapa tahu itu sebetulnya menjadi sebuah hal yang anda tadinya tidak tahu akhirnya jadi mau satu atau kedua mungkin ternyata itu adalah hobi anda yang nggak kecongkel. Nah, gara-gara lihat obrolan siang hari ini, mudah-mudahan dari obrolan itu nggak cuma sekedar obrolan, tapi bisa membangkitkan Anda dari kenikmatan rebahan. ya. Nah, untuk itu sebelum kita beranjak lebih jauh, Uh, saya tentu saja akan mengingatkan kepada Anda supaya tetap dan selalu untuk mensubscribe Channel Youtube Satgas COVID-19 Perubahan Perilaku Dan follow Instagram di @satgasperubahanperilaku Satgas Perubahan Perilaku dan tentu saja at Bank BJB Ini banyak sekali informasi berharga yang bisa kita dapatkan Dan tinggal tekan, tekan pelan-pelan tombol subscribe dan follow nggak repot. Sambil rebahan juga bisa, tapi jangan kelamaan rebahannya ya. Nah, selain itu ada kabar baik lagi. Kita selain mendapatkan informasi yang sangat luar biasa, ilmu yang tentu saja nggak cuma sekedar ilmu yang selewat di hari ini, tapi di anti gaya, di anti mati gaya walaupun di rumah saja, anda punya kesempatan untuk memenangkan total hadiah jutaan rupiah persembahan Bang BJB. Coba bayangin pemirsa luar biasa bukan. Nah, apalagi akan ada hadiah lagi nih untuk Anda yang hobinya namu, nanya mulu. Nah, nggak cuma sekedar nanya mulu, tapi kali ini bagi mereka-mereka yang bertanya, Anda e, bisa atau juga bisa punya kesempatan memenangkan kuis di Slideu dan juga Insta Story Challenge. Uh, kalau sekarang ini yang saya dengar ya Orang-orang yang suka ngepost di instastory itu kan kebanyakan perempuan geng-geng uh, lady-lady, -geng, uh, macam INU. Sekarang bapak-bapak juga pada senang instastory. Nah, kalau kali ini nggak cuma instastory yang biasa, tapi yang syarat dengan ilmu dan yang berhubungan dengan obrolan topik kita pada siang hari ini. Nah, untuk itu silakan gunakan per, perlengkapan handphone Anda dan Anda nanti bisa ikutan, siapa tahu nanti pada saat kuis yang digelar, bisa mendapatkan hadiah di saat berlangsungnya virtual series 6 hari ini. Oke, pastikan penasaran sebetulnya, apa sih yang akan bisa kita dapatkan di hari ini? Ikutan aja nanti di Insta Story Challenge ya, Insta Story Challenge. Uh, selfie selfie apalah apa gitu kan? Set nanti bisa screenshot, ya kan? Nah, tinggal anda membuat Insta Story foto yang sedang menyaksikan virtual series 6 dari rumah sekreatif mungkin ya. Sebentar ya Bu, Pak. Oke. Jadi dengan menggunakan caption yang menarik. Terus mengkreasikan kira-kira mau bikin uh, instastory yang seperti apa? Semakin kreatif, semakin seru. Siapa tahu anda bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah nantinya. Ada kesempatan yang sangat menarik tersebut. Tapi yang paling penting adalah caption yang menarik ya. Misalnya, eh itu akuarium sama indi cakep deh. Enggak masalah, boleh. Mumpung saya pakai masker ya. Nah lalu dari situ anda tinggal tag ke lima orang lainnya. Tapi yang paling penting jangan lupa untuk tag ke ad Satgas Perubahan Perilaku dan juga ke ad Bank BJB. Dan ingat untuk selalu mentaati aturan protokol kesehatan. Dan pemenang pasti akan diumumkan di akhir acara, bukan di akhir tahun. Terlalu lama ya? Oke baiklah. Bapak-Ibu sekalian sebelum kita beranjak lebih jauh, panjang perjalanan kita hari ini, tapi menyenangkan, kita akan segera uh, ngobrol dan juga masuk ke dalam acara utama. Tentu saja dalam anti mati gaya walaupun di rumah saja melalui Aquascape dan sekarang ini saya akan mempersilahkan dengan hormat Bapak Dr. Sony Hari B. Harmadi selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 untuk bisa bersama dengan kami menyampaikan kata sambutannya melalui streaming platform Zoom. Selamat siang Pak Sony. Selamat siang Mbak Indi, sehat ya Mbak? Sehat Pak, apa kabar? Kita harus rutin ketemu dong Pak, ya janji. Ya, ya. Siap. Ya bener janji oh, bantuin ya. ya bantuin terus ya oh kami ya. tenang oke siap <laughs> siapa ah oke okay. baik makasih mbak Indi Barans favorit saya nih dari dulu ya dari saya masih uh, muda mbak Indi sudah uh, tua oh enggak, makasih ya pak ya, muda, ya, ya. ya baik makasih banyak mbak Indi Barans yang nggak pernah bosan bantuin kita tentunya terima kasih juga pada Bu Tini ini, Bu Suartini selaku Direktur BJB, teman-teman BJB terima kasih atas dukungannya nggak pernah lelah ya. Jadi teman-teman BJB berkolaborasi dengan tim dari Satgas Perubahan Perilaku yang dikoordinasikan oleh Bu Camnah Wahyuni ya dan tim Ya, jadi abai, tidak patuh protokol kesehatan. Mereka udah mulai nggak pakai masker, udah mulai nongkrong-nongkrong. Ya, nongki ya, nongkrong di kafe, uh, udah mulai nongkrong di restoran, udah cuek banget. Ya, padahal ketika kasus melonjak drastis seperti di Jerman, di Polandia, di Italia, ya, di India tadi, di banyak negara itu. Uh, rumah sakit terbebani begitu besar sehingga angka kematian tinggi. Jadi kalau kasusnya tinggi cenderung angka kematian itu meningkat drastis karena kewalahan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemerintah melarang untuk mudik itu dengan tujuan melindungi 271 juta rakyat Indonesia, ya. Kita sudah harus belajar dari pengalaman empat kali libur panjang. Empat kali libur panjang di tahun lalu itu menimbulkan lonjakan pasien yang begitu drastis. Ya, jadi bapak ibu sekalian, keledai saja tidak mau mengulangi hal yang sama, oleh karenanya kami meminta betul kepada masyarakat agar membatasi mobilitas dan jangan berpikir bahwa pandemi sudah berakhir. Banyak orang yang telah sembuh dari penyakit ini, tetapi jangan salah bahwa mereka yang sembuh dari penyakit ini banyak yang mengalami kecacatan. Ya, Jadi ini perlu menjadi perhatian bagi kita semua, walaupun sembuh ada kecacatan di paru-paru, ada yang mengalami kecacatan di jantung, ada yang mengalami kecacatan di tempat organ lainnya. Jadi, walaupun bisa sembuh, tapi penyakit ini juga menciptakan dampak jangka panjang bagi yang telah sembuh dan menurunkan kualitas hidup mereka yang pernah terpapar COVID-19. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan, semua harus tetap pakai masker ya, jaga jarak cuci tangan. M mencegah itu jauh lebih mudah dan murah daripada mengobati. Ini menjadi tanggung jawab individu. Coba dilihat, 3M itu harus dilengkapi dengan 3T, tes, telusur, tindak lanjut, testing, tracing, dan treatment. Jadi 3M dan 3T serta vaksinasi ya, Ikut program vaksin karena vaksin sudah melalui proses yang panjang ya. Jadi vaksin sudah melalui proses pengujian dan sudah aman. Ingat semua ingat pesan ibu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan ingat semua dukung program pemerintah untuk 3T kalau bergejala atau pernah kontak erat agar mau dites, ditelusur dan ditindaklanjuti. Dan jangan lupa untuk mendukung program vaksinasi. Ini di bulan Ramadan, ya kami ingatkan kembali jangan mudik karena itulah cara terbaik kita. India mengalami lonjakan drastis karena mereka menjalankan tradisi ya keagamaan kemarin dan uh, di, <coughs> dilakukan dengan pengabaian terhadap protokol kesehatan. Sehingga, kasusnya melonjak drastis. Ayo, kita kendalikan COVID-19 dengan iman, aman, dan imun, ya, mumpung di bulan Ramadan yang suci ini. Ya, saya sudah, kita sudah koordinasi dengan para tokoh agama agar betul-betul kita bisa beribadah tanpa risiko atau mengurangi risiko. Lalu, kemudian, jangan lupa terus berdoa supaya pandemi berakhir, karena kita tidak tahu kapan pandemi akan berakhir. Ayo semua patuh protokol kesehatan ya, jangan lupa dengan 3M-nya. Jangan abai, jangan lalai karena pengabaian dan kelalaian menciptakan kerugian yang besar. Ada istilah dalam bahasa Inggris ya, learning from the hard way. Jadi lebih baik kita belajar dari pengalaman orang lain daripada kita harus ngalami sendiri baru percaya dan akhirnya sadar. Jadi kadang-kadang orang asa yang gak percaya COVID. Iman, aman, imun. ini kan ini imin. Iya nah. <laughs> betul, Pak. Ya, iman, iman, aman, imun. Kalau jalankan, semoga bisa amin. Ya, Pak, ya. Baiklah. Terima kasih untuk apa yang tadi-tadi disampaikan oleh Pak Soni. Pak Soni juga sehat-sehat, ya. Dan yang berikut setelah tadi kita... Jadi... masyarakat harus ikut di dalamnya. Uh, tema kali ini memang sangat menarik ya. Kita banyak ngobrol dengan tim uh, Pak Soni dengan dengan Bu Yuni juga memang jangan sampai pandemi menjadikan kita mati gaya ya. Daripada kita keluar di luar berkerumun mendingan kita belajar saja. Belajar kita mendapatkan ilmu, kita tidak apa mengurangi penularan Covid juga dan memang sambil burit kalau kata orang Sunda ya. Bilang jadi kita manfaatkan waktu ini untuk belajar. Ini juga merupakan satu hal yang baru bagi kami, mudah-mudahan dan sangat menarik dan mudah-mudahan e, nanti Mas Wendy juga akan bisa e, menjelaskanlah bagaimana Aquascape Asksu itu jadi memang sangat hal yang sangat baru bagi kami. Jadi sekali lagi ini adalah kolaborasi tanda mata untuk negeri dari kami untuk e, masyarakat Indonesia kolaborasi dengan satgas penanganan Covid-19 mudah-mudahan dapat bermanfaat Begitu saja Baik, terima kasih banyak, Ibu sehat-sehat terus ya Bu. Semoga Ibu juga bisa uh, mengajak semua keluarga di rumah untuk tetap bersama dengan kami. Kali-kali Ibu nanti bisa jadi usaha juga untuk aquascape ya Bu ya. Baik, makasih Ibu, salam buat semua. Baiklah. Nah untuk itu uh, kita akan bersama-sama lagi untuk segera. Bu segira... unit, di... nah. uh, Ya. Oke. Okay. Putus tadi Mbak. Putus ya. Soalnya di sini juga agak uh, nge-lag gitu sih Pak Sony. Oke, okay, oke. Okay. Sudah, sudah oke okay. sekarang. Sudah, oke. Okay. Baik, terima kasih dan sekarang kita akan tetap bersama terus dengan Anda tentunya ya. Dan kalau kita pikir-pikir lagi memang jangan sampai segala sesuatu yang terjadi di saat ini karena kan pandemi itu memang nggak tahu nih ujungnya ada di mana, ya kan? nggak tahu berakhir di mana. Bukan berarti kita menikmati dalam arti nggak tahu mesti ngapa-ngapain. Nah, menikmati jangan sampai kita juga jadi stuck nggak bisa nggak bisa melakukan sebuah kreativitas. Nah, dengan berdiam diri di rumah yang udah jelas terjadilah penambahan berat badan. Ya kan? Karena kita asik kerbahan dan selalu makan. Oh my God, lupakanlah. Karena saatnya ini, Satgas Penanganan COVID-19 Bidang Perubahan Perilaku... ...bekerja sama dengan Bank BJB, menyelenggarakan virtual series 6... ...anti mati gaya walaupun di rumah saja. Kali ini kita punya topik spesial yaitu aquascapes. Nah jadi, kita akan belajar langsung dari centengnya, dari pawangnya... ...dari suhunya, dari masternya, aquascape itu apa sih? Jangan-jangan sebetulnya Anda sudah menjalankan... Di di rumah tapi nggak tahu atau tenyaho bahasa Inggrisnya atau nggak ngerti. Nah, berarti langsung saja saya segera mengundang ya. Ini adalah kawan lama saya, Ci. Ya. Gue kalau orang-orang keren gue bilang ini kawan kawan lama, sahabat malah. Wendy Kurniawan seorang praktisi yang sudah luar biasa. Pengalamannya sudah icip air tawar, air laut, air danau, air mana sudah hatam di dalam dunia aquascape ya. Kita akan belajar dari aquascaper ini, ini adalah istilah kepada ahlinya ya. Merupakan seorang pelaku usaha kecil menengah yang mengawali bisnisnya dari sharing beragam informasi seputar seni menghias akuarium atau aquascape. Karena akuarium itu kan gak cuma sekedar ditaro ikannya diam aja kosong. Ikan juga perlu ada... Ada, ada biota lain barangkali ya, dan kita juga perlu tahu, ah bukannya kalau akuarium itu cuman sekedar kasih bunga plastik kayak di sinetron kan suka banyak tuh tanaman-tanaman atau pot meja pakai bunga plastik dia juga udah seneng belum cencu. Kita akan tahu ilmu yang lebih banyak lagi ya. Baik, langsung saja kita segera mengundang dan bertemu langsung dengan Wendy Kurniawan, praktisi aquascape. Apa kabar? Halo, Wendy. Kita Apa kabar? salam siku ya, salam siku, senggol siku. Sehat, Bos. Alhamdulillah, Mbak. Amin. Puasa lancar, oh, terlihat kan sangat sehat. Baik, justru supaya kita sehatnya bisa terus kan, gak cuma sekedar di raga ya, tapi di jiwa, sehat jiwa raga. Gimana cara menyenangkan jiwa dengan melakukan segala sesuatu yang positif, tentunya ya, dan melakukan sesuatu yang kita senengin ya. Kalau Wendy, aku manggilnya biar mabro banget nih kan, Wendy, pas ya. Kalau uh, udah cocok gitu, udah cocok harga. When dulunya tuh sebetulnya memang senang dengan akuarium atau lah. Enggak, ternyata pas gua googling-googling katanya oh. harus ada tanamannya, harus ada oh. kayunya. Akhirnya gua cari tahu ketemulah istilah aquascape dari tahun 2007. Jadi bermula dari memang senang ikan, yes. punya pelihara di akuarium biasa gitu yang fish yes. Kalau kalau uh, Wendy fish buat akuarium, kalau aku fish buat door prize. <laughs> <laughs> yeah, buat door prize. Dari situ, tapi akhirnya karena suka dengan uh, memelihara ikan di akuarium, cari tahu, googling yeah. gimana cara biar si ikan ini biar tambah cantik karena ikan biasa aja kan mm -hmm. dari yang biasa aja air jadi luar biasa. Setelah tahu, oh lebih cantik lagi kalau pakai tanaman dan ya. lain sebagainya. Jadi itu adalah istilahnya membuat hiasan di akuarium itu namanya aquascape. Ya, seni mendekorasi akuarium. Seni aquarium. mendekorasi akuarium ya. oke. Nah, lalu apa yang bisa diceritakan dari betapa menariknya si aquascape ini? Uh, mungkin buat teman-teman uh, saya harus ngejelasin, atau ya. kayaknya lebih enak ngomong gua kali ya. Bebas, bos. Akuarium ini secara definisi artinya adalah sebuah wadah tempat untuk memelihara sesuatu. Vivarium itu. Ya, yang oh. awalnya itu didesain untuk uh, apa namanya? ilmu pengetahuan lah untuk penelitian. Oke. Okay. Dan wadahnya itu sendiri banyak macamnya. Ada wadah akuarium, ada wadah greenhouse, wadah aviary yang sekarang hmm. lagi ramai Kang Irfan Hakim untuk Iya, betul. Vivarium juga ada ya. wadahnya, kolam, kebun binatang pun vivarium dan lain sebagainya. Oh, jadi vivarium tuh wadahnya. Ya, wadahnya, tempatnya. Ya, wadah untuk uh -oh. memelihara sesuatu vivarium ya. oke okay. nah kalau di hobi aquascape mm -hmm. ataupun akuarium ya berarti wadahnya akuarium kan ada yang namanya aquascape nah yang mana sebenarnya banyak orang yang salah paham terhadap aquascape sebenarnya aquascape itu juga masih bisa dibagi Mbak Oh apa itu ada yang kalau secara definisi aquascape mm -hmm. itu terdiri dari aqua dan scape ataupun akuarium dan landscape artinya adalah akuarium yang didekorasi apapun bentuk akuariumnya, apapun bentuk dekorasinya dan ah, iya. bahannya itu bisa disebut aquascape. Jadi aquascape ini sebetulnya singkatan dari akuarium dan landscape yang berlandscape gitu yes. ya. Oke. Okay. Mau dia imitasi ataupun iya. mau dia asli, mm -hmm. itu bisa disebut aquascape. Sebenarnya. Apapun airnya. Apapun airnya. Oke, okay, air laut. Walaupun sebenarnya, air tawar. Dalam, ya. Walaupun sebenarnya, dalam bisnis aquascape dan bi hobi akuarium, maknanya itu agak bergeser. Nah, ini mm -hmm. gue jelasin lagi nih ya. Iya. Nah, ada yang namanya salt water atau brackish atau air. Uh, Asin dengan Aslin. air payau. Oh. Itu biasanya disebut reef tank atau marine tank. Kalau okay. nah, yang air payau disebut dengan tidalarium. Ada lagi yang fresh water, air tawar ataupun terestrial yang tidak ada air sama sekali, ada yang istilah namanya terrarium. Iya, lagi musim bio juga tuh sekarang ya. Lagi musim, kecil-kecil ya. iya, e, gitu, e, gitu, e, gitu ya, kayak lumutan. Kaya, e, umut kayak aku ya, oke. Okay. Terus ada yang namanya biotop, paludarium, riparium, hmm. itu ada perbedaannya sedikit-sedikit. Dan yang terakhir yang kita bahas ini adalah fresh water planted tank ataupun akuarium tanaman air tawar. Nah, oh. ini inilah yang lebih spesifik lagi jargon aquascape itu lebih dikenal ke akuarium tanaman air tawar. Oke. Okay. Jadi kalau penghobi atau uh, pebisnis akuarium uh, penjabarannya lagi dan jenis-jenis yang yang iya betul stylenya juga. Baik, lanjut Mas. Oke. Okay. Nah, yang pertama kita harus punya akuariumnya dulu kan. Iya, dong masa nah. dipegangin terus. <laughs> namanya juga aquascape. Oh, iya, iya. akunya adalah akuarium iya iya wadahnya nah, ini, okay. itu sendiri ada yang bahannya akrilik dan ada juga yang bahannya kaca itu ada plus minusnya masing-masing ya oke okay. ya, teman-teman bisa baca di sini kalau akrilik dia fleksibel lebih lentur sehingga tidak mudah pecah tidak seperti kaca lebih ringan juga mungkin ya, ya? Okay. betul itu lebih ringan kalau kaca pasti relatif lebih berat untuk ukuran yang sama akrilik lebih gampang tergores ketimbang kaca hmm. dan juga harganya relatif lebih mahal dan dia juga bentuknya kurang atraktif karena biasanya suka ada bingkainya tuh kayak seperti di gambar terlihat Oh ada iya, jadi kayak ada karena ada frame-nya. Jadi dia warnanya iya, jadi beda ya. Betul, terlihat kelihatan batasnya. Atraktif. Iya. Jadi iya. kalau gue sendiri sih sangat rekomendasi main aquascape itu pakai akuarium berbahan kaca. Oh. Dan kaca pun kalau lihat gambar yang kanan bawah itu ada grade-nya masing-masing, ada yang Ket opti clear, oh iya. ada yang asahi. Jadi tingkat kebeningan kacanya sama ketebalannya juga ya ketebalan Loh. juga masing-masing uh, berbeda tergantung ukuran akuariumnya. Iya. Yeah, yeah. Nah kalau ngomongin ukuran akuarium, biasanya untuk aquascape itu lebih baik lebarnya itu minimal adalah setengah panjangnya akuarium hmm. dan tingginya adalah maksimal setengah panjangnya. Contoh, uh -huh. kalau akuariumnya 60 cm, berarti lebar dan tingginya 30 kali 30. Okay. Atau 60-40-30, mm -mm. 90-50-40, 120-60-50. Yeah. Itu intinya supaya kita mempunyai uh, area yang luas untuk membuat si layoutnya. Jadi kita lebih senang akuarium yang lebih lebar, terlihat yeah. dari depan tuh akuariumnya kayaknya dalam banget pemandangannya. Gitu. Jadi enggak cuman sekedar seonggok akuarium kotak kecil gitu ya, Betul. tapi kalau dengan ukuran seperti ini, keindahannya bisa lebih terlihat Betul. ya. Sebenarnya ini enggak saklek, cuman uh -uh. Uh, kalau pengen benar-benar serius aquascape ukuran nah, ini sangat ini. Oh, Oke, okay. nah, kalaupun misalnya kita agak balik tadi sebelumnya ada dua bahan antara akrilik sama uh, yang kaca. Nah, kalau memang kalau aku pribadi memang kebetulan anakku tuh, tuh seneng banget akuarium hmm. dari yang modelnya kayak fishbowl itu sampai sekarang dia lagi hobi yang akuarium besar ini. Nah, memang kalau aku pribadi senangnya yang kaca kenapa? Karena kalau yang akrilik kalau udah nggak dipakai suka jadi tempat kerupuk. Betul. Jadi mendingan kaca aja mungkin ya. Dan dia. juga lebih cepat burem. Iya benar iya iya oke Betul. oke. Siap-siap lanjut pos. Oke kita lanjut ya. ya Tadi ini ukuran. Ukuran Tadi yang seperti ini. contoh gambarnya. Oh, oke. Okay. Jadi lebih lebih senang lebar dibanding tinggi biasanya mm. kalau untuk aquascape ya. Hardscape di aquascape ini terbagi dua, ada yang materialnya batu, ada yang materialnya kayu. Bisa pakai batu saja. Oh. Ya ini hardscape batu saja, bisa pakai kayu saja seperti ini atau bisa dikombinasikan antara batu dan kayu, itu itu yang namanya hardscape. Okay. Ini adalah pondasi dari si layout utamanya. Saya kesempatan kali ini mau minta maaf kalau anak aku nonton ya, karena waktu kemarin ini dia ngotot banget pengen uh, uh, masukin si akar kayu yang itu. Okay. Aku ganti, aku pikir itu ngotorin akuariumnya. <laughs> maaf ya Rafa, mungkin mama ter belum terlalu ter Oh, parameter dari batu itu punya kandungan kimia yang bisa merubah parameter air. Ya. Sebaiknya jangan gunakan yang seperti itu. Lalu tidak mengotori dan tidak meracuni air. Artinya batunya tidak boleh yang lempung kayak gitu, yang gampang hancur, mengotori air itu tidak boleh. Hmm. Lalu bentuk dan teksturnya juga harus atraktif namanya juga kita untuk keindahan kan? Iya untuk sih. Iya. Dan biasanya dalam satu akuarium itu kita gunakan satu jenis batuan dalam satu layout. Gitu. Uh, kalau buat yang pasti batu apa dong kalau gitu? Nah, kalau kalau ngomong batu, sebenarnya kan batu tuh variannya banyak banget ya, iya. dan namanya juga bisa beda-beda. Hmm. Contoh gampangnya mungkin batu kali tuh yang bulet -bulet, oh, itu yang bulat-bulat, itu bisa dipakai. Yang abu kayak abu-abu tua gitu ya, ya warnanya. Dan paling gampang biasanya kalau batunya keras, hmm. tidak gampang lapuk, tidak gampang pecah, dan hmm. diteteskan pakai asam kuat seperti uh, cuka ataupun air aki ataupun asam klorida dia tidak bereaksi itu, nah, bagus. itu artinya aman oh, oke okay. gitu. jadi ngetesnya gitu aja ya biasanya okay, seperti okay. itu dan tapi kalau untuk di uh, hobi kita biasanya udah ada nama mar nama market untuk batu masing-masing kayak yang di gambar apa? ini, yang di atas itu namanya Eragon Stone, batu Eragon. Oh. Yang di kanan bawah itu namanya batu Seriu. Batu Seriu. Mm -mm. Oke. Okay. Yang di kiri bawah yang coklat mm -hmm. itu itu namanya batu Dragon atau batu ohko. oh, Oke. Okay. Nah, mungkin bisa langsung dilihatin aja kali ya, jenis batunya oh, sama boleh. oleh kami. Mungkin sambil kita lanjutkan nanti Baik. kita bisa ngelihat lagi oh kebetulan ini ada ya jadi kayak ini teh kayak iya, apa iya. namanya demo orang, uh -uh. bukan orang demo masak uh -uh. demo masakan biasanya yang jadi udah ada betul dari kulkas kan kita juga udah yang iya. dari kulkas yang udah jadi ini <laughs> yang udah kita siapin <laughs> tadi malam langsung gitu. boleh nggak dikasih lihat ini kalau aku lihat dari oh, bulan yang ohko atau dragon ini yang kita akan kita pakai untuk praktek nih oh bagus berarti jadi iya. bisa lihat sekalian ini maaf aku mau di sini ini kaca ya ini eh kaca. oh ini akuariumnya kaca, ukurannya hmm. 45 cm. Oh 45 cm lumayan ya, gede juga ya. Lumayan. Nah, kami mau lihat dong. maaf Wendy, permisi. Oh, iya. Cara menaruhnya uh, juga sebetulnya mesti. Ini ceritanya masih kosong dulu ya. Ceritanya ya, masih kosong dulu. Sebenarnya sih batu itu uh, kita potong-potong atau kita pecahkan lalu kita sambung lagi sampai membentuk uh, bent. Apa namanya layout yang kita inginkan. Jadi hmm. potong sambung, potong sambung istilahnya. Hmm. Kalau mau uh, apa sudah mulai mengatur layout segala macam, yang dipikirin pertama kali melihat layoutnya dulu atau beli akuariumnya dulu. Pasti, yang pasti kita harus punya wadahnya dulu, Mbak Indi. Oke. Okay. Punya wadahnya dan uh -huh. biasanya ada dua macam aquascape tuh Ada yang dia dengan bahan seadanya dia bisa setting yang bagus. Uh -huh. Ada juga yang dia harus punya konsep dulu baru cari bahan yang mirip sama konsepnya. Oh, oke. Okay. Aku boleh megang batunya nggak? Oh boleh. Apa jadi nih sih jenis kalau batu? bayar biasanya. Astaga. Kan lagi pandemi, <laughs> Pak. Bener-bener ya loh. Oh ini. Oh ya lo batu. Iyalah batu. Apa tadi namanya ini, Wen? Dragonstone. Uh, Dragon Stone. Dragon Stone. Oke. Okay. Ini pada eh, pada saat beli memang atau pengen bisa dipecah-pecah di pot-potongnya. terus disambung kembali. Eh, ini kok udah ada kayak lumut-lumutnya gitu, Wen? Iya, yeah, ini tadi Tadi malam udah kita siapkan. Oh, oke. Okay, jadi maaf. biar setengah jadi lah istilahnya. Jadi ini biar lebih ada apa ya um, touch of ininya gitu, lah nggak cuma sekedar batu aja ya. Iya. Oh, pantesan balik lagi. Ini sedikit okay. sharing anak gadis ya. Okay. Anak aku waktu pas punya kayak gini, sama dia emang di tempat gitu. terus aku bilang gini, kotor. <laughs> Gue pikir udah dibikin lumut-lumutan, nweh. Ternyata itu memang seninya memang, ya. Memang akan tumbuh itu. Oh, iya. Maaf lagi ya Rafa. <laughs> duh emang ya, bener-bener lagi selagi ya. Ame uh, meneruskan kerjaannya kita sambil ya kita terusin dulu sambil terusin Ame terus demo ya. ya oh jadi kalaupun si batu itu sudah ada kayak seperti hijau-hijaunya bukan berarti pada saat kita beli udah ada kita Nggak, mesti bikin sendiri mesti kita tempelin manual. Oh tuh itu ilmu juga tuh buat saya Dan ini kebetulan, pribadi kebetulan kebetulan sekali uh, kedua tanaman ini adalah tanaman yang asli dari Indonesia apa itu Jangan bentuk lumut ini namanya Java Moss Java Moss ya. Lalu yang bentuk agak daun bulat-bulat itu namanya buce palandra. Buce palandra ini tanaman endemik Kalimantan yang hanya ada Wah, di Kalimantan. baik Lokal di sisi, ya? Ya baik sisi Indonesia maupun Malaysia. Cakep-cakep nih. Oke okay, baik. Oke okay, baik. baik silahkan lanjut Wen. Oke okay, kita lanjut ya. ya. Itu tadi kalau untuk batu. Nah prinsipnya kalau untuk kayu juga sama. Jadi karena kita ingin hardscape-nya itu tahan lama di air. Jadi ya. kita cari yang tidak mudah lapuk <laughs> ataupun yang kayunya keras ya. <laughs> Biasanya yang tidak mudah lapuk dan kayunya keras itu umurnya tua. Hmm. Umurnya tua. Lalu Tapi apalah artinya umur kan? Yang penting kan terlihat Mbak ini enggak tersinggung kan? Oh, mana mungkin. <laughs> Apa itu tua? <laughs> Cuman umur kok. Oke, baik. Lanjut. Lalu juga bentuk dan teksturnya juga harus atraktif. Hmm. Karena memang untuk hiasan kan ya. Dan juga biasanya kita melakukan treatment, kita rendam atau yeah. kita rebus untuk menghilangkan kandungan tanin mm -hmm. ataupun kandungan warna kuning dari kayunya. Oke, okay, iya iya. ini juga <laughs> melakukan hal yang sama. <laughs> Kok lu udah ketau banget sih, Wen. Jadi kaget banget karena suatu hari di dapur panci gue yang buat masak, kayu. dia masukin kayu, ngamuk lah gue. Ini apa-apaan? Terus kata Rafa, mah ini mesti direbus dulu. nggak ada, cuci di air ledeng. Ya namanya juga kan minim ya pengetahuan saat itu karena aku pikir nggak ngerti dan aku pikir juga anakku cuma sok tahu aku pikir yeah. ternyata aku bukan sok tahu aku ternyata memang nggak tahu tapi <laughs> <laughs> lebih tahu oh jadi memang harus direbus dulu untuk menghilangkan si ininya apa lapisan. tanin itu adalah kandungan organik yang membuat air menjadi warna kuning kalau lihat oh kayak ini kan kuning kuning ini dari kayu hmm, hmm. makanya harus direbus dulu nah, selain menghilangkan tanin dia juga bisa membuat kayunya lebih cepat tenggelam jadi kalau kayu kering kan ngapung, Betul. Kan? Nah, jadi iya. direbus itu nanti dia airnya meresap jadi lebih berat dia oh, akan tenggelam. Oke. Okay. Gitu. Ini jenis-jenis kayunya gimana? Nah ini jenis kayunya juga ada beberapa macam. Kalau yang digambar ini yang atas namanya kayu santigi. Santigi. Nah, yang kanan bawah itu nama kayunya adalah rasa mala. Rasa Sebenarnya mala. Sebenarnya bukan nama kayunya rasa mala sih. Nama marketnya, nama pasarnya itu adalah rasa mala. Oh gitu. Nah, dan yang tengah bawah itu adalah kayu bakau bakau mm -hmm, kayu bakau dan yang kiri mungkin... nggak ada di Indonesia nama kayunya adalah manzanita dari Amerika oh oke okay, oke okay. dia turisnya di sini ya oke <laughs> oke okay, okay. kayu bule no, kayu bule nah uh, yang yang di ini kan pasti salah satu contoh contohnya ya, tapi kalau menurut ini sendiri yang yang mungkin tidak terlalu repot dan mudah gitu yang mana uh, sebenarnya sih yang paling gampang dicari di pasaran tuh ya kayak kayu rasa mala atau oh, ada namanya kayu kisirum iya dia juga bentuknya iya. atraktif harga tidak terlalu mahal, hmm. taninnya tidak terlalu banyak. Cuman kalau yang mau yang benar-benar kuat, keras, tahan lama itu yang kayu santigi yang di atas. Yang di atas. Cuman harganya relatif lebih mahal, mahal iya. nyarinya lebih susah dan juga taninnya lebih tinggi. Jadi merebusnya hmm. harus lebih lama. Oke, oke. Okay, okay. Tapi yang paling pasti apapun jenis kayunya tetap harus direbus dulu. Biasanya gitu direndam dulu, direbus hmm. dulu. Berapa hmm. lama? Tergantung dari besar kayunya Tergantung enggak? Tergantung dari sebanyak apa tanin di kayunya. Oh. Semakin gelap warna kayunya, semakin pekat si taninnya. Eh, Contoh uh, patokannya sampai kapan direbus seberapa lama tuh gimana? Setelah kita rebus, lihat air rebusannya udah coklat kita buang, uh -uh. lanjutin rebus lagi sampai warna airnya bening. Oh jadi di, di, pada saat direndam dan direbus itu sampai uh, warna coklatnya tuh beru habis. sudah tidak ada lagi dan yeah. habis. Oke. Okay. Biasanya bisa diakali dipercepat ada uh, apa namanya bahan-bahan kimia yang masuk ke media filter yang hmm. untuk mempercepat penghilangan tanin. Oh oke okay, baik siap lanjut okay. lagi. Lalu uh, layout karena Aquascape itu. Tapi kalau ini ada kayunya atau enggak ada nah, sih? Biasanya ada style ini minim sekali hardscape-nya oh. atau tidak ada sama sekali. Oke. Okay. Dia hanya mengandalkan kumpulan tanaman-tanaman berbatang ataupun tanaman-tanaman lain dengan warna yang berbeda-beda dikelompokkan seperti itu. Oh, pantesan, bukan berarti ketutupan sama si itu Ini style tertua itu. dari tahun 1930-an udah mulai rame di Belanda awalnya. Dutch style ini. Ya. Oke, okay. lalu, lalu apa berikutnya lagi? berikutnya ada yang namanya natural style. Ini mulai oh, ini rame nih. di tahun 1980-an dari Jepang. Ini inspirasinya adalah dari hutan hujan tropis di Asia ataupun di Amerika Selatan, ya. Cakep. Jadi uh, merepresentasikan hutan hujan ataupun merepresentasikan bentuk di bawah permukaan air di sungai ataupun danau. Jadi memang yang terlihat banget udah bukan ikannya tapi si tanamannya ya? Iya, karena di aquascape memang kita sangat menonjolkan Betul, iya. si hardscape dan tanamannya. Terutama. Hardscape dan tanamannya, iya. oke baik. Lalu berikutnya ada yang namanya Iwagumi Style. Iwagumi ini adalah artinya formasi batuan, inspirasinya itu dari Zen Garden di Jepang. Kalau di Jepang rumah-rumah itu taman-tamannya banyak kayak taman-taman kering, batu-batu disusun, Betul. terus rumput. Iya, nah iya. itulah inspirasi dari Iwagumi Style dan tidak terlalu ramai ya dengan tanaman rame, ya, Iya scape-nya aja yang jelas ya, iya. batu Hardscape yang jelas dan pakai tanaman yang model ngarpet gitu dia. Iya, iya, oke. Okay. Lalu ada berikutnya namanya diorama ataupun Taiwan style. Hmm. Jadi ini uh, Aduh, bagus seperti ya. ya diorama ya, seperti ya, ada pegunung, ada gunung-gunung, bukit-bukit, iya, ada jalannya. Mengimitasikan pemandangan lah ya, kayak yang sebelah kanan itu inspirasinya dari Zhang Jiaji Mountain yang film Avatar kalau syuting film betul, Avatar. Betul, betul, nah, iya. Oh iya. Itu inspirasinya yang sebelah kiri ya juga inspirasinya dari pegunungan ya depannya ada pohon belakangnya ada gunung iya, iya. itu biasanya disebut diorama atau Taiwan style ini kira-kira e, biar dapat banget nih dioramanya ya feelnya juga dapat ini ukuran akuariumnya yang berapa nih Wan? kalau yang itu, nomor empat yang gambar kanan itu akuarium saya teh ya. oh sombong coba, ya coba ditebak ukurannya <tuk> berapa iya <tuk> iya iya coba ditebak ukurannya berapa iya iya kata pas <tuk> gue bilang sombong ya gitu Gak apa-apa kan ini sombongnya sombong bagus iya. ya kan uh, aduh ini <tuk> Rasa nah, paling segini. Lebih kecil. Ah masa? Genetik ini kalau ini 45 cm, yang itu 30, oh, 35 gitu? cm. Oh yang kanan tuh maksudnya buat batu-batu ini ya? ya Apa yang, yang kiri sih? Kok gue ketuker? Yang kanan. Yang batu-batu? Kanannya kita. Iya karena. Iya. Kok bisa segitu kelihatannya besar? Jadi itulah bagaimana cara kita menyusun sebuah layout itu untuk terlihat lebih besar dari sebenarnya. Oh, iya. Gitu. Jadi perspektifnya harus dapat ukuran ikannya juga harus uh, menyesuaikan, itu ukurannya ikannya kecil-kecil banget dan letaknya di belakang. Nah berarti kalau ini kita gak, juga nggak boleh salah naruh ikannya ya? Sebenarnya sih kalau yang sangat detail seperti itu kalau tujuan kita pengen ikut kontes. Diorama ini nih? Bukan mm -hmm. oh, diorama aja sih. Di, semuanya? Itu, kita layouting betul-betul detail itu untuk ikut kontes. Tapi kalau hanya untuk sekedar kita menikmati uh, tanaman yang tumbuh segala yeah. macam tidak harus sedetail itu. Oke. Okay. Tinggal tujuan aja mau apa yes, gitu ya, Wen? Oke. Okay. Baik-baik. Ada yang namanya Brazilian style. Wih. Ini kayak uh, kombinasi hmm. antara iwagumi style dengan Dutch style yang dipopulerkan memang dari teman-teman di hmm. Brazil gitu. Nah, belakangan juga banyak ada Indonesian style cukup terkenal sekarang. Ini kalau kalau Brazilian style uh, layout-nya tampak cuman begini aja gitu ya. Atau sebetulnya ya. memang formasi bebatuan dengan kombinasi bat, uh, tanaman yang berwarna di belakang. Oh. Gitu. Dan nggak ada kayunya ya ini. Tidak ya? ada kalau Brazilian okay. style. Baik siap. Oke, okay, nah ini bentuk pola ataupun layout ada yang namanya U atau V shape ya. Nah, Layoutnya. Yang paling mudah sih biasanya orang uh, pemain baru tuh banyak membuat yang triangle sama island hmm. shape. Oh nah, gitu. Iya. Oke, oke. Okay. Dan ini bisa diterapkan di di ukuran yang mana aja ya. Ukuran mana pun tinggal kita menyesuaikan ukuran iya kan? hardscape-nya okay. dan ukuran tanamannya. Soalnya kalau layout-nya agak heboh terus akuariumnya kecil? Iya, agak sulit juga. Iya <laughs> <laughs> ya kan? Takutnya ada yang punya keinginan seperti itu jadi mesti di, di balance juga kali ya Betul. antara layout-nya. Tapi ada Mbak Indi, yang ukuran hmm. akuariumnya cuma 10-15 cm dia kecil bisa dong? kecil dong? Iya, bisa membuat kalau pas difoto terlihat lebih besar daripada aslinya gitu. Wah oh, cakep sih. Karena memang dia pintar membuat perspektif yang pas. Iya, angle-nya juga sama layout-nya juga ya betul. barangkali, oke. Okay. Siap, terus baik Oke, okay, kita lanjut. Nah, nah ini nih yang paling ah. penting sebenarnya karena kan kita memelihara tanaman ya. Ya. Memelihara tanaman dan tanaman itu kalau kita pelajaran SD dulu tumbuh dengan fotosintesis. Mm -hmm. kan? Fotosintesis itu kalau kita lihat adalah reaksi kimia di dalam tanaman untuk menghasilkan makanan. Untuk dia bisa hidup ya. Betul. Elemennya. Iya ada yang cah ada cahaya, paling utama lalu hmm. karbon dioksida atau CO2, nutrisi, lalu hmm. juga air. Eh, maaf. Nah, empat elemen fotosintesis ini hmm. yang harus ada di aquascape agar tanaman yang kita tanam itu bisa tumbuh. Pantesun, Waktu akuarium ini balik lagi. Memang ya kadang emang harus belajar, harus tahu benerannya. Kadang kita juga nggak boleh nggak boleh ngerasa bahwa kita tuh paling bener gitu sebagai orang tua. Memang harus belajar belajar dari anak juga. nah di rumah akuarium itu ditaruh di ruang tamu. Ruang tamu di rumah saya tuh memang kalau dibuka uh, kertinya memang langsung masuk sinar matahari. Buat saya emosi karena itu kan jadi bikin kotor tampaknya. Ya. Ternyata memang butuh ada cahaya dari luar ya. Tapi kalau di akuarium biasanya kalau akuariumnya indoor kita ya. penggantinya adalah lampu. Lampu. Oke. Okay. Baik. Lanjut bos. Saya okay. lagi mikir. Jadi oh iya ternyata begini prosesnya. saya membuat tanaman untuk bisa hidup. Iya ya, iya. satu-satu secara singkat. Nah hmm. di aquascape pencahayaan itu kita ganti dengan lampu. Bisa pakai lampu hmm. neon atau lampu CFL compact fluorescent lamp. Kayak ya. di gambar ini lampu jadul ya. wattnya gede. Betul. Dan sekarang kita udah mulai beralih ke LED, LED light emitting ya. diode itu ada yang jenisnya HPL, ada hmm. jenisnya flat light, atau yeah. yang lampu Philips ulir gitu yang kayak rumahan itu juga bisa dipakai. Oh, oke. Okay. Yang penting e, cahaya lampunya biasanya yang kita gunakan adalah warna putih umumnya. Watt, apa itu Nah ini tadi ngomong watt ya, yeah. nah itu, itu adalah klasifikasi intensitas, yeah. jadi semakin besar wattnya biasanya hmm. intensitasnya semakin tinggi. Dan hmm. itu tergantung dari kebutuhan tanaman itu. Semakin besar akuariumnya, oh. semakin aneh-aneh tanamannya, itu so, juga membutuhkan intensitas yang lebih tinggi. Berarti harus lebih banyak juga ya? Lebih banyak juga lampunya, mm -hmm. lebih gede wattnya. Hmm. Tapi di sini dan bisa juga dikombinasikan dengan lampu red, green, blue seperti yang di sini. Kalau dilihat oh, tadi di sini, ini iya. lampunya ada putih, kombinasi juga dengan red, green dan blue. Itu tuh di lampu itu iya. khususnya. Iya juga. Okay. Ini uh, kombinasi ini cukup ya, untuk tanaman eh cukup untuk tanamannya dan enak juga untuk dilihat mata. Tapi kayaknya kalau di kamera nggak terlalu kelihatan sih ya. Kalau gue deketin ke lampu memang <laughs> agak anget ya Wen. Iya, <laughs> jadi seperti itu. Hmm -mm dan juga durasi pencahayaannya itu biasanya kita 8 sampai 10 jam per hari. Kenapa? Hmm. Karena kita ngikut durasi cahaya matahari, Mbak. Yeah, yeah. Matahari itu intensitas tertingginya per hari itu kan kisaran 8 sampai 10 jam ya. Betul. Kalau misalkan terbit dari jam 5 pagi, terbenam dari jam 6 sore, itu kan sekitar 13 jam, hmm. tapi intensitas tertingginya 8 sampai 10 jam. Tapi bergantung sama lampu banget nggak, Wen? Sangat bergantung sama lampu jika kita menanamnya indoor. Tidak oke cahaya matahari iya, gitu. iya. dan lebih baik memang kita tanam indoor pakai lampu karena lebih mudah dikontrol kalau cahaya matahari kuasa Tuhan kita tidak bisa mengontrol betul iya iya ya. tapi kalaupun misalnya itu posisi diletakkan meskipun indoor tapi matahari masuk gimana uh, ada sedikit bias dari matahari nggak masalah tidak terlalu masalah asal intensitas matahari yang masuk itu tidak terlalu lama dan tidak terlalu tinggi itu akan oh. menyebabkan lampunya pencahayaannya akan over dan menumbuhkan lumut nantinya Oh, oke. Okay. ya Itu penting juga sih informasinya ya. ya. Dan But biasanya kita menyalakan dan mematikan lampu itu menggunakan timer. Jadi nggak manual. Kalau tiap hari manual kita on-off-on-off on off kan kadang-kadang suka lupa, ataupun malah nyalanya jadi 24 jam, atau malah ya, enggak ya. nyala sama sekali. Ya. itu akan mempengaruhi kesehatan tanamannya. Oke, okay, jadi, jadi sebaiknya pakai timer, timer dengan se seperti itulah ya? Ya, bisa timer analog yang sebelah kiri hmm. ataupun timer digital yang sebelah kanan. Oke. Okay. Gitu. Um, when um, kalau misalnya durasi pencahayaan itu kan berlangsung 8 sampai 10 jam ya per hari. Kalau tahu-tahu di tengah-tengah mati lampu, mati listrik. Ya kalau di tengah-tengah mati listrik ya biasanya sih kalau Sebaiknya. tanaman itu masih bisa bertahan dengan kondisi blackout, tidak ada cahaya sama sekali kisaran 2 sampai 3 hari. Jadi kalau mati oh. lampunya tidak lebih dari tiga hari sih aman. Tapi kalau lampunya mati lebih dari tiga hari ya segera pindah rumah aja. <laughs> itu tips yang bagus banget dan sangat mudah untuk <laughs> untuk kita aminkan <laughs> ya kalau memang itu perlu banget ya oke okay. yeah. dan mudah-mudahan uh, kalau ber, ber, per, uh, misalnya perlu beli genset nggak tapi akuariumnya cuma ukuran sepuluh. Ya, kalau misalkan memang sudah berhari-hari dan sayang sekali mata temannya, hmm. ya kalau enggak kita pakai genset atau mungkin kita pindahkan akuariumnya ke pinggir rumah kena dekat jendela yang kena okay. matahari. Oh, yang penting pencahayaan itu penting yes. karena ada tanaman yang di dalamnya, yes. ya. Oke, okay, silahkan lanjut. Nah, ini los. pencahayaan udah cukup, kita lanjut ke CO2. Nah, CO2 ini yang diambil tanaman sebagai makanannya adalah karbon, karena karbon itu pada makhluk hidup termasuk manusia itu yeah. mencapai 50% dari bobot tubuhnya. Jadi setengah badan kita ini unsurnya karbon. Oke. Okay. Tanaman juga seperti itu. Siap. Itulah mengapa kita butuh sekali dengan CO2. Oh. Nah, peralatan CO2 ini memang peralatan investasi yang cukup mahal untuk mem memulai sebuah uh, hobi aquascape, tapi hmm. investasi yang tidak akan rugi dan terasa murah jika memang kita menginginkan hobi aquascape ini menjadi hobi yang jangka panjang, iya betul, gitu. akan sangat murah Iya. Ya. Ini ada tabungnya, lalu juga ada regulatornya seperti tabung LPG ya Mbak. Ada regulatornya juga. Iya kan. betul. Lalu ada opsional bisa pakai solenoid katup on-off otomatis mm -hmm. gitu. Lalu ada bubble counter penghitung bubble dan ya. ada diffuser atau pemecah si co2nya. Oke. Okay. Dan Siap. alternatifnya ada juga penghobi yang menggunakan reaksi antara ragi dan gula ataupun sitrun dan soda lalu ada juga yang menggunakan CO2 tablet dan juga karbon cair tapi semua alternatif ini tidak ada yang bisa mengalahkan ke apa namanya khasiat dari tabung CO2 yang tadi sebelumnya dijelaskan gitu jadi ini kuncian utama banget lah ya kunci utama banget untuk yang betul-betul e, ternyata kalau sudah lihat dari hasil gini kan kita kalau dari mata suka turun ke hati ya Oh kok itu cakep banget sih? Gimana sih cara bikinnya? Sebetulnya dengan bermula dari pengetahuan yang kita terima hari ini, terus bisa kita lakukan. Tadi kan menyerap banyak ilmu tuh dari hard, hard apa tadi? Hard nya hard nya mau dari kayu, batu, tanaman maupun uh, apa saja yang dibutuhkan. Jadi udah jelas banget di yes. saat tadi ya. Oke, okay. terutama yang si karbon tadi itu yang terakhir. Karbon yang paling penting, menurut. yang paling penting untuk dia menyerap nutrisi ya. ya. Biasanya susunan media tanam itu macam-macam, cuman yang paling awam, yang, bis, yang biasa kita gunakan itu ada beberapa urutan. Ada yang namanya aqua sehat, yeah. aqua sehat ini adalah uh, bakteri starter ataupun apa ya istilahnya, uh, bakteri baik yang membantu mengurai kotoran-kotoran seperti amonia gitu. Lalu juga ada yang namanya power grow, power grow ini adalah media berongga, Hmm. Jadi tanaman itu kan akarnya juga membutuhkan oksigen sehingga hmm. kita membutuhkan media tanam yang ada rongganya. Ya. Lalu akuarium gizi ini pupuk dasar, pupuk dasar ini disetting sedemikian rupa supaya nutrisinya lebih. cepat. Baru lihat gimana uh, apa akuariumnya seperti apa, terus uh, hardscape tadi seperti apa demo yang pertama tadi kan ini mesti total biar kita lihat keseluruhan seperti apa. Oke. Okay. Kayak kayak tadi kan yang di sini baru masuknya ini ya. Hardscape-nya. Hardscape-nya ya. Iya. Terus sama. Uh, si tanamannya apa tuh yang dipakai Wan di situ? Moss dan buce palandra. Oke. Okay. Tapi nanti kita akan tambahkan tanaman-tanaman lainnya. Biar lebih cakep lagi ya. Oke. Okay. Uh, ada lagi selain media tanam untuk nutrisi akar, Ben? Uh, enaknya sih sebenarnya untuk bisa teman-teman langsung tahu kita langsung praktekin. Boleh. Boleh. Masih bisa kan ya kalau langsung dipraktekan dan masih bisa. Oke okay, baik. Dan tentu saja pasti bisa buat anda untuk yang mau banyak. E, ...bertanya dalam arti kata di situasi seperti ini... ...kira-kira apa sih yang perlu di, diketahui lagi? Nah justru itu di sini tidak hanya segera kita mendapatkan... ...beragam informasi seputar dunia aquascape... ...tapi selain kita juga bisa lihat... Prakteknya langsung cara menghias akuarium itu seperti apa dan benar, nah ini yang akan kita lihat sama-sama. Kita juga ngingetin bahwa nanti pemirsa itu kesebutan sayang aku kepada semuanya. Pemirsa bisa memenangkan berbagai hadiah menarik dengan uh, bertanya di kolom chat dan juga bisa melalui yang tertera di sini. Terlihat kan? Kelihatan enggak? Ya, uh, linknya atau uh, menghubunginya ke sini untuk kolom chat nanti, atau juga berbagai macam hadiah nanti bisa lewat situ. Ya, kita langsung demo aja kali. Yuk, okay, demo untuk ayo. lanjutin isi akuariumnya. Okay. Amiscape masuk, siap amiscape namanya. Amiscape, oke. Okay, sekarang okay, aku boleh ke sini ya? Boleh, boleh, hmm, boleh, Mbak Indi. Silakan, langsung lihat. Jadi, yang uh, seperti yang gue jelasin tadi, urutan yang paling awal itu adalah kita menggunakan bakteri starter. Ya, aku sini Kalau deh. boleh dilihat yang ini. Ini namanya bakteri starter. Apa? Bakteri. Jadi ini isi, isinya adalah bakteri baik, bakteri yang bisa mengurai oh, kotoran. Ini harus ya, e, sebenarnya tidak harus. Uh -uh. Tapi kalau kita tidak menggunakannya, bakteri baiknya itu akan muncul lebih lama. Boleh nggak, Amin? Pinjam sebentar. Ya. Kayak gini nih, bos. Tuh. Oh, salah. Beneran. Kayak gini ya. Ini ya. namanya bakteri baik. Iya. Bukan buat kita ya. Takutnya Bukan. salah, Pak. Dengar yang sehat-sehat, yang baik-baik. <laughs> kita sikat aja, karena lagi pada begini. Ya. Jadi, kalau untuk akuarium segini, guna paling setengah sachet. Hmm. Hmm. Tinggal itu... ditabur di bagian yang. Oke. Inilah ambil aja. power grow. enggak? nggak? Maaf. Ya. Tuh kayak gini pemirsa. Ini untuk apa, Wendy? Itu untuk uh, supaya akar si tanaman itu lebih gampang mengik, terikat di media tanamnya dan juga untuk supaya aliran oksigen itu masih bisa nyampe ke akar oh, karena gitu. dia ini basisnya adalah batu apung atau pumis ya, batu ini apung. organik ya ya batu apung dan ada tambahan nutrisinya juga ada pupuknya lalu ada karbon aktifnya untuk menjernihkan air dan lain-lain oke oh, okay. jadi sebetulnya nggak cuma hasil akhirnya indah tapi ini starting awalnya yang penting ya? Betul. Sebetulnya, iya kan? Sebenarnya orang hmm. banyak cara ataupun banyak juga alternatif lain untuk media tanam, Mbak Indi. Iya. Uh, cuman uh, yang kita lakukan ini istilahnya apa ya? Terinspirasi dari salah satu suhunya aquascape dunia yaitu ta uh, Takashi Amano. Jepang? Di Jepang. Dia membuat sistem untuk substratnya seperti ini dan kita pernah nyoba juga. kan kita memang tujuannya untuk memelihara tanaman juga hmm. pasti akan kita membutuhkannya gitu. Oh, Oke. Okay. Karena ini basic yang pentingnya ya. Mm -mm. Nah, ini apa lagi? Ini namanya aqua gizi. Ini adalah pupuk dasar. Jadi biasanya kalau teman-teman yang baru memulai, memulai aquascape, kadang-kadang membeli soil ataupun lapisan yang paling atas itu agak cukup e, terasa mahal. Dia bisa menggunakan pasir lain yang tidak ada nutrisinya, seperti pasir Malang atau pasir silika. Tapi sumber nutrisinya bisa kita ambil dari produk ini namanya aqua gizi. Yang seperti ini nih. Aqua Gizi, ya paling enak. Tapi urut-urutan pemakaiannya harus harus seperti itu, harus seperti itu yang kayak tadi ya. ya. Jadi awalnya adalah aqua sehat dulu, ya. terus power grow, ya. sekarang baru sampai di aqua gizi. Ya. Setelah ini selesai, masuk ke bagus. Aku bisa kerja sini kayaknya. Ultimate Soil. Seperti ini pemirsa, tuh. Tuh, basicnya dari tanah alami juga, dari tanah pegunungan yang kita hmm. olah sedemikian rupa menjadi granul sehingga e, bisa digunakan di dalam air. Hmm. Jadi nggak bisa ngarang ya pakai apapun juga, oke. Okay. Oke. Okay. Kalau seandainya salah satu dari susunan media tanam ini nggak ad, ada gitu ya? Mungkin dari urutan ini yang paling bisa di skip itu adalah aqua gizi. Karena oh, yang ini, eh, yang tadi. Yang tadi sebelumnya. Oh. Ee, cuman biasanya kita sarankan untuk pakai karena dia memberikan nutrisi dengan lebih cepat fast release. Gitu oh. ya. Tapi kalau terlanjur nggak ada nggak apa-apa. Terus berikutnya mungkin yang bisa di skip lagi adalah yang pertama tadi tadi aqua sehat. Aqua sehat. Tanpa kita memberikan bakteri starter pun sebenarnya bakteri itu udah bisa terbentuk dengan sendirinya tapi lebih lasi aja. Oh, tergantung di mana. Betul. Dan seperti apa layoutnya ya? Iya. Nah, aku ngeliat kayak ada ganjelan busa di sini, Wen. Iya, jadi karena ini kita substratnya granul granul kecil, kalau kita hmm. enggak kita ganjel di bawah-bawah batu ini kan banyak yang bolong-bolong tuh, uh -uh. nanti iya. bisa longsor, tembus keluar. Oh. Jadi biar rapi kita ganjel dengan busa-busa. seperti Ini itu. busanya khusus juga nggak? Itu busa filter sih, busa filter, oh, busa filter. namanya biofoam. Oke. Okay. Hmm. Oh jadi dia tuh buat ganjel, fungsinya buat ganjel ya? Buat ganjel. Buat nah. Eh, lu bisa ngomong juga, Mi. Gue pikir lu emang pendiam. <laughs> Oke. Okay. Baik. Nah, ini sekarang apa nih ya? Setelah tadi, si... Jadi setelah ini si soil, paling mungkin kita taruh ini dulu aja, Mi. Biar langsung kelihatan e, pasir dekorasi yang di area depan. Hmm. ah oh, ini deh. Ternyata e, untuk apa memberikan nutrisi tuh nggak cuman sekedar apa ya sekedar selewat karena itu basic utama banget ya Wen ya. Betul. Untuk susunan media tanam itu ya. Betul. Dari Aqua Sehat, Power Grow, Aqua Gizi, Ultimate Soil. Nah, ini yang terakhir si dekorasi ya, pasir dekorasi. dekorasi. iya. Oh, iya lah jadi beda ya. Jadi ini, ini jenis pasir apa Wen? Ini pasir dari sungai di area Jawa Timur. Ya kebetulan uh, yang menemukan pasir ini bukan menemukan sih, yang yang tahu lokasinya dan menggunakan ini kelihatan pasir dekorasinya tuh. Ya kan siapa tahu ada juga pemirsa yang belum tahu sama sekali ingin lihat lebih jelas kita bantu. Oke okay? baik. Saat ini um, Ami lagi lagi. Uh, Ya, merapikan ini mungkin uh, selagi Ami um, rapi-rapi, merapi-rapikan, mengisi substrat yang kurang, menambahkan, lalu juga nanti membasahkan. Mungkin kita bisa lanjut ke materi atau silakan, masih punya waktu untuk. Oh, baik, saat ini mungkin uh, kita berikan waktu buat Ami dulu, okay. Ami untuk uh, ngeberesin nih sebelum nanti masuk ke finishing. Terakhirnya isi oh, air dan lain sebagainya. Blending, ya. ya, berarti nanti kita bisa teruskan dulu kali ya, baik. Ami boleh tatap-tatap dulu, jangan tetap saya, tapi tetap ini ya. Lihat apa yang kurang, apakah pasirnya. Tapi nggak bisa dibongkar lagi kalau mulai dari sehat ya, Wan, karena itu tuh basicnya awal ya. Iya. Jadi ya, tinggal kira-kira. Nah, ini kalau ada yang bolong di sini, Wan, e, ini yang apa? Yang akan diisi nanti berikutnya. Oh, oke, okay. baik. Tadi si soilnya kurang. Ya. Ini Diambil dulu. Ini menarik sekali apalagi untuk Anda yang ingin melawan ya si mati gaya tersebut ya buat e, segala hal yang bisa kita lakukan di rumah ternyata hal seperti ini nggak cuma senang men menyenangkan mata juga tapi hati ya Wen ya. Hasil akhir Betul. tuh bisa kelihatan oh ternyata bagus juga. Kita di rumah ngeliat susunan begitu-begitu lagi layout rumah begitu-begitu lagi ya. Berarti kita bikin layout yang lain di akuarium ya. Baiklah. Nah, kita masih punya pertemuan yang panjang banget sama Wendy dalam arti kata kita mau lihat nih nanti hasil akhirnya seperti apa ya dengan belajar aquascapes, Siapa tahu kita bisa menemukan segala sesuatu yang lebih berarti lagi di hari ini. Nah, jangan lupa nanti uh, kalau misalnya anda mau bertanya, ada yang banyak sekali ingin Anda ketahui, di kolom chat atau bisa melalui info di layar berikut ini. Muncul nggak geng? Ya, semoga ya. Baik, dan nanti kita akan teruskan lagi demonya seperti apa, demo merangkai akuarium bersama dengan Wendy. Tidak hanya sampai di sini karena kita masih lanjut dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami karena virtual series 6 ini akan tetap terus ada anti mati gaya walaupun di rumah saja melalui aquascape persembahan Bank BJB dan Satgas Penanganan COVID-19 bidang perubahan perilaku. Jadi kita akan kembali lagi untuk melihat hasil akhirnya AMI bersama dengan Wendy dan Indivarence. untuk memutus rantai penularan COVID-19. Satgas penanganan COVID-19 kenal dengan istilah 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun. Sedangkan imun atau imunitas harus dijaga dengan mengonsumsi makanan bergizi, menjaga kesehatan mental kita, rajin berolahraga, dan beristirahat. Aman dan imun. Coba bayangin susahnya zaman dulu sebelum ada BJB di J dan di Jkes. Saya tukar dengan mengkudu. Nggak mau saya mau jagung. Saya mau tukar mengkudu. Jagung Mengkudu. Jagung oh. dengan BJB di Jkes, bayar jago. cashless, jago. tanpa urat. Antarkan bekal ini ke anakku yang sedang belajar di Batavia. Oke Gusti. Dengan BJB di J transfer dolori. langsung terima, nggak pakai kurang. Waduh, ini antrian bayar pajak apa antri sembako ya? <sukup> dan panjang bener. Antri kali bang. <hari> Dengan BJB Digi, bayar pajak bebas antri. Halo, kamu di mana? Memang kenapa? Biar aku yang kesana. Karena rindu itu. Halo. Halo. Perusahaannya habis. Hai, aku antar pulang. Boleh. Dengan BJBDG, di perusahaan, gak harus putus cinta. Mama. Perjalanan yang membuka semua peluang dan memberikan kemudahan untuk menggapai masa depan. Memberikan keyakinan kepadaku untuk tumbuh berkembang menjadi lebih besar. membuatku tenang dengan produk perbankan unggulan dan memajakanku dengan kemudahan bertransaksi dimanapun, kapanpun. Meyakinkanku untuk menjadi pribadi yang berdikari dan membuat fondasi bagi generasiku. Perjalanan ini tak berhenti sampai di sini perjalanan penuh semangat untuk menjadikanku tanda mata terbaik bagi negeri. Oke, Indi, Wendy dan Ami kembali lagi ya. Dan terima kasih Masnya aku ya. <laughs> Baik, Ami masih tekun. Dalam hal e, mau menuju ke apa finishing nantinya ya, iya. baik kita masih akan tetap terus melakukan demo aquascape ini ya dan kita akan ngingetin lagi nih sama anda semua e, untuk tetap dan terus mengisi daftar absen dulu pak, bu, kak, brosis, jangan lupa untuk isi daftar absen melalui informasi yang tertera di layar berikut ini ya itu penting banget. Kenapa? Karena selain kita lihat siapa yang sudah store muka dan betul-betul hadir. Hadiah kan pasti akan dapat. Terus lebih uh, oke okay lagi kalau nanti ikutan yang games, mau yang uh, screenshot, yang Instagram, uh, uh, Instagram Stories kayak atau apapun juga. Cuman yang paling membanggakan adalah kita bisa dapetin sertifikatnya, Wendy sertifikat bahwa kita sudah ikut serta di sini itu namanya keinginan untuk bisa melakukan perubahan jadi nggak mau mati gaya terus Wen, selama pandemi ya. ya kan dan jadi sekali lagi kita mengingatkan jangan lupa untuk yang punya pertanyaan malah harus tanya supaya jadi bisa lebih tahu ya. informasi yang sudah kita sampaikan tadi dan nanti diteruskan langsung saja melalui kolom chat dan bisa melalui informasi yang tertera di layar berikut ini oke lanjut lagi kita ngobrol bersama aquascaper kita Wendy Wendy ini kan sambil menunggu Ami lagi beres-beres segala -beres, ya. macam ya, terakhir tadi kan ee, dikasih pasir dekorasi kan, ya. selain ee, apa dikasih media tanam sebelumnya. Terus aku lihat tadi Ami lagi nyemprot-nyemprot, itu nyemprot buat apa ya men? Jadi untuk yang pertama karena kita udah ada naruh tanaman tadi di awal ya, supaya tanaman yang tidak kering dan tidak mati ee, disemprot, dibasahin. Hmm. Lalu juga ini kita untuk prepare untuk menanam tambahan tanaman di belakang. Boleh Jadi, kasih lihat kamera ke... Ya, Aquarium Jadi mak. kondisi ya. si substratnya itu harus basah, becek lah untuk oh, mempermudah iya. kita melakukan penanaman. Oke, okay. jadi nah. jangan langsung kasih air? Iya, jangan langsung dibanjur, di spray pelan-pelan hmm. gitu. Oh seperti itu. Iya. Jadi istilahnya nggak boleh kaget lah ya. Betul, karena nanti media tanam ini kalau kita ngasih airnya terlalu kenceng, nanti bisa kotor airnya. Jadi biar ya. dia menyatu dulu, namanya ya. juga baru ketemu ya. ya. Baru ketemu maksudnya langsung di... Amprokin, itu. amprokin, <laughs> jadi pelan-pelan dulu, kasih air seperti itu, mesti pelan-pelan saja. Aneh ya, suara aku ya pasti ya. Oke, okay, baik, oke, nah. mungkin kita lanjut ke lanjut. materi, Selagi baik, Ami membasahi dulu, <laughs> ya, membasahi dunianya. <laughs> Silakan, Ami dan nah, mandi. Selain tadi, media tanam nutrisi dari akar ya, ya, kita biasanya juga untuk perawatan itu ada tambahan nutrisi dari pupuk hmm. cair. Ini harus Wen? Ini tergantung jenis tanamannya, tapi okay. uh, mostly hampir semua jenis tanaman air itu membutuhkan nutrisi tambahan, iya, gitu. Okay. Walaupun Baik. tadi yang seperti yang gue bilang, yang paling mm. penting CO2-nya dulu. Mm. Jadi kalau CO2-nya nggak ada, ya pupuk ini jangan coba-coba untuk ditambahin. CO2 ya, kayak kita iya. juga perlu nafas ya. Betul. <laughs> <laughs> itu okay. penting. Ya. Ini pupuk cair mm -hmm. dan juga yang perlu kita ketahui adalah parameter air. Jadi air di dunia ini ataupun mungkin di rumah gua di sini di toko atau di rumahnya ini itu ya, pasti beda, akan beda parameternya uh -uh. itu biasanya kita harus tahu tapi untuk teman-teman skaper yang udah mulai suka ngulik lah ya tapi kalau yang uh -huh. baru mulai mungkin tidak terlalu ter memperhatikan ini ada parameter air amonia itu racun pembunuh flora dan fauna dari kotoran dari pembusukan tanaman dari nutrisi pun ada amonia nya sebenarnya oh, lalu gitu. juga kita harus perhatikan pH atau keasaman air lalu itu juga ada yang namanya kaha ataupun kadar kapur hmm. ya, ataupun dari sumur dibanding oh. air ledeng oh kalau gitu. air ledeng atau air pam sebaiknya kita endapkan dulu 24 jam karena dia mengandung kaporit oh gitu. jadi lebih bagus langsung dari sumur sumur, sumur ya sumbernya juga sumurnya juga kalau ledeng atau air atau air, air keran gitu mesti diendapkan dulu ya? Iya, ada Sp juga teman-teman yang area rumahnya mungkin airnya kurang bagus, biasanya hmm. pakai air isi ulang, Mbak Indi. Iya, itu boleh, itu boleh banget, tapi ya kan keluar biaya lumayan ya satu okay. galonnya. Iya, iya, benar <laughs> juga sih, pilih buat akuarium atau buat kita-kita. Iya. <laughs> Oke, okay, baik, lanjut Wen. Oke, okay, lalu berikutnya adalah tanaman yang nanti hmm. akan diperlihatkan juga oleh Ami. Mungkin hmm. bisa lihatin, Mi, ke kamera, Mi, contoh-contoh jenis tanamannya? Senyum dong, Mi. <laughs> nah si tanaman ini juga ada macam-macam peletakannya Sebentar, ini kok. itu jenis tanam kayak rumput-rumput kayak rumput-rumput gitu ya Wen tuh kayak gini Bu Pak hmm. ini yang paling standar di setiap eh uh, layout akuarium aku lihat ini selalu ada deh ya Wen ya Uh, iya jenis plants gini atau tanaman berbatang gini Mbak Indi jenisnya banyak sekali mm -hmm. uh, variannya mungkin ada ratusan warnanya mm -hmm. juga macam-macam okay. uh, saya pun sebenarnya tidak terlalu hafal semua jenis namanya kadang-kadang ya, ya. lebih hafal anak-anak malah. <tuh>, bentar ya. okay. uh, maaf kalau tangan aku tidak terlalu cantik ya dalam memegangnya Mbak Indi uh, Ami bisa sambil itu kali sambil noto-noto ya sambil aku kasih lihat jenis tanamannya ini apa Mi namanya Mi? Kabombaret namanya, tuh cakep ya, kalau dekat pas dapat sinar lampu nih pijar-pijar gitu bagus. Nah jadi tanaman hmm. yang mbak dipegang pegang itu, itu dia kan bisa tumbuh panjang ya, tumbuh panjang bisa sampai uh, puluhan senti dan biasanya tanaman-tanaman panjang kayak gitu kita sebut dengan tanaman background yang posisinya biasanya kita letakkan di bagian belakang. Jadi oh. peletakan tanaman air itu seperti yang kalian teman-teman lihat di slide mungkin nanti bisa terlihat. Ya, ya. Ada yang namanya oh, ya, ya. foreground, ada yang namanya midground, ada yang namanya background. Jadi hmm. tanaman foreground itu adalah tanaman yang pendek biar dia bisa terekspos terlihat diletakkan di bagian depan. Hmm. Ada tanaman yang midground yang tumbuh, tumbuhnya sedang hmm. itu letakkan di tengah, tanaman background yang panjang itu letaknya di belakang. Hmm. Seperti itu. Nah, ini tanaman yang ketiga ini nanti yang mau di Iya itu background, akan kita letakkan di belakang. Oh Ini apa Mi? Itu namanya Rotala Ceylon. Pinter juga loh. <laughs> Rotala Ceylon. Rotala Ceylon. Oh, kayak gini, sekilas tampak sama tapi tidak pemirsa. Ya, warnanya agak sedikit berbeda iya, kalau dilihat iya. di bawah daun, daun Betul. bagian bawahnya Mbak Indi. Dan dia memang ada, ada warnanya sedikit dibanding yang pertama ya, Betul. si rumput yang awal. Mau lihat? Nah ngomong warna, itu warna juga banyak macamnya mbak Indi hmm. ada yang kehijauan ada yang kemerahan ada yang ungu kuning bahkan yang putih juga ada warna tanaman ya nah, contohnya kayak ini nih. cakep betul ya tuh. oke sikat Ami oh masih ada nah, ini itu namanya hair grass hair grass ya rumput rambut rumput ya. rambut iya tuh tuh Lembut ya? Oke, ini Ami. Oke, nah. baik. Dan ini yang terlihat di layar beberapa contoh tanaman. Tanaman aquascape. Aquascape. Mm -hmm. Mungkin uh, yang satu perlu diperhatikan juga sebenarnya 90% lebih tanaman air ini, tanaman yang di aquascape ini sebenarnya juga bisa tumbuh di darat dalam kondisi lembab. Tetapi ada juga tanaman aquascape yang hanya bisa tumbuh di air mm. saja. Gitu. Mm. Dan rentang warnanya banyak mulai dari orange, kuning, ya. hijau, merah, kekuningan, gitu. Dan itu tergantung e, pemilihan layout dan tergantung selera juga pemilihannya. Gitu. Tapi semakin merah warna tanamannya Cakab biasanya ya? itu kebutuhannya ataupun requirementnya itu semakin banyak. Maksudnya gimana? E, biasanya tanaman yang lebih merah itu membutuhkan lampu yang lebih tinggi. Oh gitu. CO2 yang lebih tinggi, okay. parameter air yang lebih bagus hmm. gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang baru mulai, pilihlah tanaman-tanaman yang berwarna hijau dulu. Apalagi hijau gelap itu rata-rata tanamannya cukup mudah untuk dipelihara. Gitu. Nah ini kalau untuk air ya gitu, air, uh, air tawar sama air laut itu lebih mudah mana? Ada saat nah, untuk... Uh. Ini di sini kita bahas. Oh maaf. Wah suka kecolongan duluan. Ini maaf terhadap, ya pak. Mbak siap, siap. ini, nih, ini ya bisa memprediksi slide-nya gue. Eh uh, enggak pak, memang mungkin saya keduluan aja. <laughs> Silakan bos, maaf. Nah ini, jadi tadi kita kalau kita, kita udah ngomong tanaman, sekarang kita ya. ngomong fauna ya. Oke. Okay. Nah fauna apa sih bedanya e, hmm. fauna ataupun ikan air tawar dengan ikan air laut, yang mana kan ya. kalau di sini aquascape kita lebih fokus ke e, air tawar. Air ya. tawar, ya nah sebenarnya ikir, uh, ikan air tawar itu oh, berukuran relatif lebih kecil dibanding uh, air laut ya ikan air tawar terkecil sedunia itu adalah ikan berasal dari Indonesia namanya Indonesian Super Dwarf Fish itu ukuran maksimalnya hanya satu senti satu senti cuma segini dong kecil banget emang sedangkan <tuh> untuk akuarium laut sedikit lebih besar ikan laut yang paling kecil itu ukurannya adalah 1,2 cm, namanya Marshall Island Gobi dari pulau, hmm. dari pulau Marshall. Hmm. Sedangkan air tawar, ikan air tawar yang terbesar itu adalah White Sturgeon, itu bisa mencapai <laughs> 6 meter lebih. Tiga ya. orang bule lagi gambar-gambar itu iya. kan lebih panjang lagi secara dan, mereka. Dan itu kalau digambar sepert, sepertinya belum nyampe 6 meter, paling 3 meter. Eh buset, serius? Iya, bisa lebih panjang lagi tapi memang sangat langka oh, sekarang iya, si ikan iya, White iya. Sturgeon ini. Nah ini aja yang aman nih. Whale Shark. Nah, whale Shark adalah ikan air laut paling besar sedunia. Jangan di biara ya. Paling besar, paling panjang itu sekitar 15 meter. Ini kalau dari ukuran. Iya, iya. Nah, tapi kita tidak bisa melihat dari bentuk. Jadi kadang-kadang ada yang bentuk pipih itu katanya air laut belum tentu. Ikan hmm. air tawar juga ada yang pipih iya, kayak betul. ikan diskas, ikan manfish. Uh -uh. gitu. Oke. Okay. Nah. Perbedaan lainnya adalah ikan air laut itu relatif memiliki warna lebih atraktif. Ini yang sisi kelompok kanan ini adalah ikan air laut. Sisi mm. yang kelompok kiri itu adalah ikan air tawar. Oke. Okay. Warnanya dan kombinasi mm. warna dalam satu tubuh itu ya lebih betapa. atraktif, lebih enak dilihat lah. Mm -hmm. Gitu dan unik-unik. Dan ya. juga dia ya. memiliki fungsi insang yang berbeda karena e, air laut sama air tawar itu kan parameter air berbeda sehingga betapa. fungsi pernafasannya pun akan berbeda. Mm. Gitu. Nah, contohnya nih Mbak Indi, iya. yang di sebelah kiri ya ikan air tawar biasanya kita pelihara di air tawar dengan dekorasi tanaman air tawar juga. Sedangkan kalau untuk ikan hmm. air laut, untuk penghobi biasanya memeliharanya di akuarium dengan merinscape. Biasanya hmm. itu ditambahkan koral-koral. Koralnya alami atau? Baya, tergantung hmm. orang, ada yang nggak pengen ribet, biasanya pakai koral plastik ataupun koral mati, okay. tapi ada yang pengen lihat keindahan anemon misalnya ataupun yeah. koral uh -huh. ataupun koral apapun. Sebenarnya kalau gue pribadi tidak terlalu mengerti akuarium hmm. air laut, yeah. tapi itu bisa ditanam di, pun ditanam, dipelihara, dipelihara. di akuarium. Oke. Okay. Tapi requirement untuk memelihara uh, aquascape air laut itu jauh lebih mahal ketimbang aquascape air tawar. Oh, ter, ya berarti termasuk maintenance-nya segala macam ya? Betul, karena juga kita harus e, beli air laut ataupun Iyi. kalau nggak bisa hmm. beli air laut, beli garam khususnya. Lalu betul, lampunya betul. juga watt-nya lebih tinggi dan sebagainya. Iyi. Kalau saat ini sih memang air tawar semua ya. Kita spesialis air tawar. Air saja, tawar. Gitu. Oke. Okay. Kalau air laut ya di yeah, yeah. penggorengan aja, Mbak. <laughs> <laughs> ya benar. Tapi ya di sinilah jadi kita jadi lebih tahu tidak sebetulnya bisa-bisa aja kita mau mau menggunakannya dengan air laut atau air tawar. Berarti kan itu juga termasuk ekosistem di dalamnya juga harus dipikirkan ya dengan yeah, air betul. laut, siapa aja di dalamnya, nanti uh, pengaturannya dan lain sebagainya juga seperti apa karena kan biar bagaimanapun juga mereka ini kan makhluk hidup ya. Jadi kita harus betul tanggung jawab kita yang siapin, kita yang uh, pelihara, mudah-mudahan bisa berkembang dengan sangat baik. Bener banget tuh mbak ini, karena hmm. kalau menurut gua sih salah satu keuntungan lain dari kita memelihara ya. apapun lah ya. Jadi kita tuh lebih. Aduh sayang iya, ya, sayang sekali. sayang sekali. Oke, justru sayang juga kalau waktu yang dipergunakan saat ini terbuang-buang karena ini uh, memang. Memang punya tujuan tertentu, gak cuma sekedar dari sisi uh, Wendy-nya aja, tapi tujuannya adalah kita sendiri bisa melakukan sebuah perubahan. Betul. Apa yang bisa kita lakukan di rumah, sesuai dengan hobi kita, Betul. ya kan? Baik, kita lanjutkan lagi ngomongin ikan sekarang, nah, Wendy. Ikan tadi kebal kebalik-balik ke ikan air tawar, dan khusus untuk ikan air tawar aquascape biasanya ada beberapa requirement, karena kita menonjolkan tanamannya, kita ikannya milih yang kecil-kecil aja, ukurannya maksimal di bawah 5 cm lah. Oke. Okay. 5 cm maksimal hmm. gitu. Tergantung ukuran akuarium juga sebenarnya. Yeah. Dan jumlah maksimal yang ideal itu adalah kira-kira 2 ekor per 5 liter volume air. Kalau ini berapa liter? Ini kurang lebih kalau nggak salah 40 liter ya. Hmm. 40 liter. Jadi kalau kita bagi e, 5 eh bagi 8 5 berarti 10 maksimal. 10 Ikan ekor ya? Ikannya. Hmm. Dengan asumsi ikannya tidak lebih dari 5 cm. Berarti area. memang mesti disesuaikan sama si akuariumnya juga ya. Betul. Oke, okay, baik. Lanjut. Lalu pilihan warna ikannya menyesuaikan dengan tema yang kita buat, karena tanaman warnanya beda-beda, ikan warnanya juga beda-beda, ya, harus ya. warnanya beda-beda, dan juga kita menghindari ikan pemakan tanaman. Contohnya, kayak ikan maskoki itu. Oh, dia tanaman. makan tanaman, tanaman ya? Jadi, iya, iya, betul. Uh, ikan maskoki itu tidak bisa digabung dengan aquascape tanaman air tawar, karena pasti akan dimakanin semua tuh tanamannya. Iya, <laughs> sih, ya. aku kayak di rumahnya Irfan Hakim. Nah, dia punya akuarium sendiri yang, kan uh, ya, uh, tank pelangi yang di depan. Betul, itu enggak nah, ada itu ini gak ya, ada enggak ada tanamannya. Iya. Kalau isinya ada seribu kali ikan masuk oke di situ. <laughs> Kalau enggak tanamannya habis dibangun sama pasti, ikan. Pasti, pasti. Oh, oke. Okay. Jadi ngerti lagi nih saya. Okay. Dan oke, yang betul. terakhir adalah ikan yang schooling istilahnya. Apa tuh? Lagi sekolah itu dia. Schooling itu adalah bergerombol. Jadi berenangnya bersama-sama. Biasanya ikan yang schooling iya, ini iya. adalah ikan yang uh, dia itu penakut. Jadi tidak bisa teritori. Jadi dia selalu satu pergi sama semua temannya. pergi. Betul, satu pergi ah. semua pergi. Jadi satu geng lah ya. Kalau okay. oh, satu geng jalan semuanya ikut. Jadi karena kenapa? Karena lebih enak indah dilihat dan juga yes, pasti foto betul. juga bagus. Ter, itu rame ya. Oke, okay. itu jenis ikan apa namanya kalau yang schooling? Ini dia. Oh, jenis-jenis nah, ikan yang dari requirement tadi. Uh, yang biasa kita pakai, tapi sebenarnya jenisnya ada ratusan Mbak Indi. Cuman yang sering hmm. ada di pasaran dan gampang dijumpai dan memenuhi kriteria tadi itu ada beberapa, yaitu ada jenis dari tetra dan jenis hmm. dari rasbora. Tetra pun jenisnya macem-macem, ada neon hmm. tetra, black neon tetra, cardinal tetra, red nose tetra, serp tetra, glow light tetra. Dan rasbora juga macam-macam ada rasbora harlekin, rasbora hengeli, rasbora brigitte hmm. sama ras. Pohonnya apa? Itu pohon, kayunya, kayunya kayu mati, ya, kan. kayu rasa mala juga. Dan tanamannya yang hmm. di atas itu kita pakai buce palandra. Yang seperti tadi ya? Iya sama. Ini lucu deh. Ini kalau yang sekecil ini bisa dikasih ikan juga? Bisa, bisa banget. Mungkin satu ekor cupang cukup, ataupun mungkin hmm. kalau ikan yang lucu. kayak rasbora atau tetra tadi bisa taruh dua atau tiga ekor gitu. Oh, lucu ya. Hmm. Jadi mau besar atau kecil si akuarium tergantung kita mulai otot seperti apa iya, ya. Betul. Oke, baik. Kalau Ini si yang tadi jadi adalah jenis-jenis ikannya ya. Ya. Mm -hmm. jenis yang ikan. berikut. Nah berikutnya ada yang, yang biasanya gue namain pasukan. Uh, pasukan orange-nya lah ini. Tukang bersih-bersih. oh, tukang bersih-bersih. Jadi itu jenis ikan sapu-sapu. Oh. Ya, ada yang namanya otosinklus afinis, otosinklus kokama. Hmm. Lalu juga yang kanan itu dikenal dengan nama siamis algae eater. Cuman itu nama latinnya nggak usah disebut ya, juga pusing gue bacanya. <laughs> lalu ada e LAE atau lemon algae eater, atau hmm. Chinese algae eater, CAE. Ada juga ansintrus itu tuh dari jenis ikan yang sapu-sapu ya, iya. bisa juga yang untuk bantu bersih-bersih adalah keong-keong tanduk. Oh, macam-macam warnanya dan okay. juga udang cherry. Udang-udang cherry ini juga macam-macam warnanya, biru, merah. Kuning. Dia memang warnanya seperti itu ya. Betul. Lucu ya. Oke. Okay. Ini ada jenis ikan yang suka bisa, maaf, kayak bisa split gitu, gak sih suka ada yang... Suka meludah? Oh, itu biasanya tidak gunakan di akuarium, sih. Ya, itu apa sih sebetulnya? Aku apa? Juga lupa, aku juga lupa namanya. Oh ya, maaf, <laughs> jadi gak usah kita bahas. Ya, aku pikir bentuknya bersama seperti yang si uh, ikan yang paling kanan itu. Oh iya, iya, kalau enggak salah, bukan. bukan, bukan ya. Oke, okay, baik. Bukan. Ini yang pemakan alga, jadi bisa bersih-bersih betul, bisa bersih-bersih. Okay. Ada lagi? Lalu mungkin selanjutnya nah. yang terakhir ini adalah maintenance, hmm, ya, seperti ya yang gue bilang tadi, Mbak Indi, hmm. uh, karena tanaman dan ikan yang tidak bisa merawat dirinya sendiri harus kita yang rawat. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam perawatan aquascape? Ya, yaitu adalah yang pertama pergantian air. Pergantian air ini kita hmm. sifon ataupun kita bersihkan dan juga biasanya pergantian air itu 30 sampai 50 airnya dikeluarkan lalu masukkan kembali air yang baru itu dilakukan minimal satu minggu satu kali. Harus ya? Itu udah ya. minimal karena paling nggak itu Idealnya juga. Buat... dua kali malah. Oh bukannya semakin agak keruh dia makin bagus, Nggak, kan Nggak. keruhnya lumut karena kena matahari atau kena lampu, enggak nah, juga ya? Kan? Karena kan tujuan utama kita sebenarnya tanaman kan, kita ingin mengeliminir kotoran-kotoran hmm. yeah. yang bisa menyebabkan Oke. Okay. Itulah sebabnya kita harus mengganti airnya, karena kalau di alamnya itu kan ekosistem terbuka, mm -mm. air itu selalu mengalir 24 jam dari mata air lah, dari yeah. hujan yeah. segala macam, yeah. sedangkan di akuarium kan airnya muter itu-itu itu aja. Betul, jadi karena paling enggak pergantian air itu udah harus ya, Harus seminggu paling enggak sekali? sekali. Oke. Okay. 30 sampai 50 persen minimal. Okay, baik. Selain itu? Selain itu juga kita mengeluhkan sifon kotoran tadi yang seperti yang gue bilang tadi. Hmm. Di bawah pasir-pasir ini kalau terlalu lama itu banyak sekali kotoran. Biasanya kita tepok-tepok yeah. gitu kan. Uh -uh. Terus disedot-sedot airnya. Hmm. Dan hmm. juga biasanya kita melakukan trimming ataupun pemangkasan tanaman. Oh, iya, Jangan kitanya aja yang cakap rumputnya juga lalu ya tanaman juga. Kayak manusia lah kalau iya, gua ada gondrong ngerasa kurang ganteng uh -uh. harus saatnya cukur. Benar. Atau ngerasa gerah saatnya cukur, okay. tanaman juga seperti itu. Oke, okay. lalu? Lalu juga membersihkan media filter. Hmm. Karena tadi ini ekosistem tertutup, airnya muter-muter situ aja lewat filter dan segala macam. Hmm. Kita harus membersihkan filternya minimal ya setiap tiga bulan lah minimal. Oke. Hmm. Oke. Okay. Lalu juga membuang alga dan hama lainnya, itu dibisih, dibersihkan manual. Biasanya selain alga ada hama kayak siput kecil ataupun cacing yang gitu-gitu kita keluarkan. Uh, kalau pada saat lagi bersih-bersih atau buang alga ini, akhirnya tetap kita mesti dikeluarin dulu nggak? kita kurang sedikit aja, oh. biar nggak luber pas kita masuk tangan. Jadi nggak perlu langsung kosong habis isi air baru nggak yeah, perlu? Enggak. Cuman dikeluarin sedikit dengan tinggal... Dan ganti air pun nggak boleh 100%, karena kalau 100% kita ganti air baru, perubahan parameter airnya itu mendadak bikin fauna huh? dan uh, tanamannya kaget. Oh baik, oh jadi tambah ngerti lagi nih gue akhir biasanya pemberian pupuk cair dan aditif-aditif lainnya yang diperlukan seperti itu. Oke, okay. tapi yang yang terutama memang maintenance ya setelah kita sudah memulai semuanya dari awal mengetahui apa aja yang diperlukan, baik dari uh, media tanamnya, terus layoutnya, maintenancenya, cara merawatnya itu udah paling utama Betul. karena kalau cuma sudah jadi terus nggak dipelihara sayang ya. Betul. Karena mereka juga jadi indah karena apa yang sudah kita kepada mereka ya. Jadi ini sebenarnya merupakan hmm. uh, slide terakhir, uh, ini hanya basic dari hmm. untuk kita memulai sebuah pasca. Banyak yeah. lagi hal yang harus kita pelajari sebenarnya, hmm. kita pelajari mengenai alge, lalu kita pelajari hmm. mengenai uh, CO2, okay. oksigen, arus, yeah. water parameter, tanaman warna merah dan lain-lain hmm. cuman kalau teman-teman pengen belajar lebih jauh, Benar. Nih, mungkin bisa lihat ini udah, saya udah ngasih barcode barcode yang sebelah kanan itu QR code kalau di scan itu akan e, menuju link untuk artikel-artikel yang bisa di-download secara gratis. Nah, tuh, da, Jadi ini mungkin ada ibu atau bapak yang eh ini gimana caranya gimana ya. panggil aja anaknya ya daripada bingung karena ini informasinya bisa langsung didapat tinggal di di scan yang di kanan scan aja itu artikel iya. gratis berupa PDF. Kalau okay. scan yang kiri itu akan menuju channel YouTube kita itu. Hmm segala teori dan praktek sudah cukup lengkap juga saya jelaskan di sini. Oke okay, baik. Ini kita mau lihat sampai akhir dulu sampai pengisian air masih nanti kan ya? Boleh mungkin kita ini aja lihat liatin proses penanamannya ami ini. Baik. Sambil melihat proses penanaman ami sambil noto-noto, eh, aku mau ingetin lagi buat yang mau bertanya ya. Karena saatnya juga sekarang kita bisa pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk sesi tanya jawab. Oke. Okay? Sesi tanya jawab STJ. Baik, ini adalah pengalaman baru bagi kita semua belajar seni aquascapes langsung dari Wendy. Baik, dan sekarang ini uh, buat yang sudah menyampaikan berbagai pertanyaan pada kolom chat maupun melalui uh, informasi yang tadi sudah tertera, kita akan segera mendengarkan dan menyimak pertanyaan darimu. Pak Bubrosis ya, Pak Bubrosis. Baik, dengan menggunakan tur rise hand. Rise hand. Kita akan lihat kira-kira siapa yang akan bertahun Oh ini sudah langsung ke sini. Oke. Okay. Oh iya baik. Terima kasih. Handy dari Jakarta. Ini mau tanya sama Wendy. Ini semuanya huruf I lah hari ini ya. Cakep. Ada Pak Sony tadi, ada Wendy, ada Indi. Dan sama Handy. Untuk akuarium khusus ikan cupang itu ukuran khususnya ada enggak sih? Karena selama ini yang saya lihat ukuran akuariumnya kecil-kecil. Terus hiasan yang cocok buat ikan Cupang itu apa? Itu dari handy. Silakan bos, langsung dijawab. Langsung boleh. Oke, jadi sebenarnya ikan cupang itu kan adalah salah satu ikan hias air tawar juga. Jadi hmm. sangat cocok juga untuk diletakkan atau dipelihara di aquascape. Jadi tapi kebiasanya hmm. karena ikan cupang ini adalah ikan yang cukup agresif dan bisa menyerang ikan lain, ya. biasanya kita hanya pelihara satu jenis ikan aja di dalam akuarium. Dia nggak bisa tuh sama gak yang bisa lain ya? Gak bisa digabung sama yang lain, apalagi yang ekornya melambai-lambai gitu oh. pasti akan dihajar. Yang avatar-avatar udah -avatar, ya. oh bisa emosi. Jadi sebenarnya dekornya, dekor apapun bisa, ya, ya. apapun bisa. ukuran akuariumnya apapun bisa, tapi okay. memang kebanyakan e, penghobi cupang itu karena space-nya mungkin terbatas, jadi aku, ukuran akuariumnya kecil-kecil kayak toples begitu doang padahal sebenarnya kasih yang lebih gede juga boleh bukan berarti ya bukan lihat berarti. pernah dengar cuman dikasih satu botol kecil pakai itu terus pakai yang lebih besar lebih senang juga kali kan cuma iya ya. pastinya cuman ya jangan ketemu lagi sama yang lain betul. ya betul kecuali oh, okay. kecuali sama betinanya oh iya benar itu naluri ya naluri <laughs> kebutuhan. Baik, itu kebutuhan semoga tadi sudah terjawab pertanyaan dari siapa tadi Henry ya Hendy, oke okay, baik eh, baik terima kasih Hendi dan yang berikut dari Riditya Arif Muktiawan Surakarta. Saya posisi menjalankan hobi reef tank, ingin juga memperdalam air tawar. Cara pembuatan ekosistemnya tuh gimana? Apakah juga pakai dosing seperti aquascape laut gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya buat teman-teman yang udah mengawali hobi akuarium ini dari reef tank ataupun air laut. Ya. Harusnya, untuk mempelajari air tawarnya akan jauh lebih mudah, karena sebenarnya secara prinsip untuk membuat ekosistemnya itu akan mirip, ada yang namanya proses cycling, oh. proses planting, dan macam-macam. Okay. Tinggal ada sedikit tweaking aja yang agak berbeda, kebutuhan cahaya pun mungkin agak sedikit. Beda, berbeda lupa, uh, iya lalu betul. juga uh, di air laut nggak pakai CO2, kan? Tapi di air tawar pakai CO2, oh. dan juga kalau ditanyakan apakah dosingnya seperti, uh, apakah laut. juga pakai dosing seperti aquascape air laut, sebenarnya tidak harus. Karena hmm. air laut itu kan mereka membuat sebuah dosing e, nutrisi dan segala macam dengan otomatis ada alatnya gitu. Ya. Di aquascape juga ada yang melakukan seperti itu, automated hmm. system. Cuman biasanya kita lebih suka manual, sekaligus kita maintenance, sekaligus kita ngeliat keindahan akuariumnya kita tambahin pupuknya gitu. Jadi tidak perlu otomatis. Oh, Jadi ini pertanyaannya okay. dosing seperti aquascape RALD ini, uh -uh. dosis pupuk-pupuk dan nutrisi lainnya itu, kimia-kimia lain itu dilakukan secara otomatis Mbak Indi, ada hmm. alatnya. Jadi beda lagi ya sebenarnya treatmentnya dengan yang air tawar ya. Air tawar, air okay. tawar bisa dibikin seperti itu, cuman okay. jatuhnya mahal. Iya. <laughs> Lebih baik manual. Oh iya. Mas Ritya <laughs> mau yang mana? Monggo ya, tinggal yeah. pilihan ya Baik. Next dari Dewa G G G Gede Darsana. Maaf, saya punya masalah akuarium dan ikannya selalu jamuran dan sudah kita campur air dengan garam akuarium dan air selalu diganti. Mohon petunjuk dan bimbingannya. Oh, ini kayaknya lagi gawat nih. Baik. Okay. Nah, kalau ikan jamuran itu biasanya uh, oh, oh. ada beberapa jenis penyakit, ya. Walaupun sebenarnya gue tidak terlalu mendalami penyakit-penyakit ikan, ya. Cuman uh -uh. yang paling utama itu seperti ada penyakit namanya white spot. Nah, white spot itu seperti hmm. ada bintik-bintik putih di badan ikannya. Itu penyebabnya? Penyebabnya biasanya sebenarnya semua ikan itu sudah punya istilahnya udah ada bakterinya di dalam tubuh, cuman hmm. dia akan uh, aktif ketika imun tubuh si ikan tersebut tidak baik sama kayak manusia aja, kan? Oh. jadi pada saat kondisi tiba-tiba hmm. air air suhu air itu tiba-tiba drop misalkan yang biasanya dia berenang di suhu 28 tiba-tiba hmm. drop ke signifikan ke-24 atau ke-22 itu si tubuh ikannya akan imunnya akan rendah oh, reaksinya tidak jadi optimal, itu. nanti si bakterinya akan muncul muncul white spot dan bisa menyebabkan kematian okay. itu salah satunya dan biasanya kalau white spot itu ada beberapa obat kayak misalkan garam ikan ataupun hmm. ada obat-obat eh, khusus namanya ich blitz ataupun obat biru hmm. tapi itu sebaiknya dilakukan di akuarium terpisah jangan kita memasukkan oh, garam dan di akuarium yang sama karena baru kita bikin ekosistem itu sebenarnya belum layak untuk ditinggali ikan karena kadar amoniaknya, kadar racunnya masih tinggi. Biasanya kita tunggu dulu, paling cepat 10 sampai 14 hari jika kita gunakan oh. bakteri starter tadi. Ya, ya. Atau kalau kita nggak gunakan bakteri starter tadi, itu bisa 3 sampai 4 minggu baru basi, kita bas masukin ikan. Oh jadi memang segala sesuatu itu enggak bisa langsung hmm. ya, harus ada apa uh, adjustmentnya dulu ya, Betul. apa penyesuaiannya dulu deh gitu. Jadi segala sesuatu nggak bisa dibikin kagetan ya. Yeah. <laughs> Jadi harus ada penyesuaian dulu. Si pasir dengan uh, pada saat media tanam tadi baru awal aja juga harus tahan dulu nggak bisa Betul. langsung diisi pelan-pelan. Baiklah. Nah itu yang tadi sudah kita terima dan uh, terima kasih dan mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Dewa ya. Nah sekarang kita kasih kesempatan buat semua teman-teman mungkin memang yang mau tanya langsung rise your hand, rise your hand. Aku akan melihat dan jadi kita bisa lihat dari dekat meskipun nggak bisa ketemu ya. Oke, sambil menunggu siapa yang mau bertanya, ini langsung aku bacain aja ya atau yang rise hand. Nah ini yang mana nih kira-kira? Aku oh yang sudah ada di layar. Baik, selamat siang. Aku lihat ke sini apa ke situ? Oh ke situ. Aku pengennya ngasih, hai assalamualaikum, dengan siapa dirimu? Acara yang seri 5 kemarin ada pembahasan mengenai jenis pupuk hidroponik. Ya, mm -hmm. nah, uh, sama enggak untuk penggunaan pupuk uh, di akuarium Apa aquascape ini untuk uh, jenis hidroponik bisa tidak dilakukan seperti itu? Pertama, itu terus. Kedua, untuk pH-nya, ya, pH-nya untuk penggunaan aquascape ini. Eh, uh, air laut, uh, air laut berapa? Air laut berapa? Kira-kira, hmm. oh, baik. Terima kasih. Oke, okay, kita langsung okay. jawab aja, Ibu. Makasih ya, kita nanti simak ya. langsung di uh, virtual ini ya. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat. Gimana tuh, ini mungkin ya. ya. untuk pertanyaan yang pertama tadi, uh, pupuk hidroponik? Ya. ya, sebenarnya baik pupuk untuk aquascape air tawar, pupuk hidroponik, maupun pupuk tanaman darat. Itu intinya adalah sama-sama nutrisi makro, isinya NPK, CAMGS, uh -huh. dan nutrisi mikro uh, zat besi, dan lain-lain. Intinya sebenarnya sama, jumlah nutrisinya. Hmm. Uh, maksudnya, nutrisi yang diberikan cuman yang perbedaannya adalah perbandingan antar unsurnya kalau di makronya nitrogennya berapa, fosfornya berapa, potasiumnya berapa, ini hmm. berbeda-beda untuk air, untuk hidroponik, hmm. dan untuk tanaman darat. Oh, jadi ininya gitu. Tapi kalau misalkan memang berani untuk mencoba oh. dan bisa ngulik, kalau misalkan oh. kelihatan tanamannya kurang ini, gue nambahin ini, oh. tanamannya begini, gue kurangin yeah. ini, silahkan dicoba. Cuman buat teman-teman yang baru mulai main, gue oh. kurang rekomendasiin menggunakan pupuk selain pupuk khusus aquascape. Jadi, sebagai yang udah pasti aja gitu kali ya Wen ya. Soalnya oh. memang senang ngulik, senang ah, coba-coba ah. silakan. Berani ambil resiko ya. atau ya udah sambil ngisi waktu ya silakan. Betul. Tapi kalau mau yang pasti yang tadi Wen ya, anjurkan ya. intinya itu tadi hmm. perbedaan antar unsurnya itu beda-beda hmm. perbandingannya. Ya, iya betul karena laut dan Air laut dan air tawar beda juga ya. Lebih nah, beda untuk, lagi. Untuk untuk apa? Nutrisi, e, nutrisinya, si karangnya itu Betul. Juga beda. Betul. Sama tadi apa tadi pertanyaan kedua? PH. Betul. Perihal pH. Nah, <laughs> tadi seperti yang mungkin tadi sekilas ada, hmm. untuk aquascape itu pH yang ideal adalah kisaran 6 sampai 7. Hmm. Jadi -7. kalau 7 itu pH netral, 6 sampai 7 hmm. ya sedikit asam lah. Okay. Atau sebenarnya sekitar 5, 5,5 itu juga masih oke okay untuk hmm. beberapa tanaman tertentu, cuman mungkin kurang oke okay untuk beberapa fauna tertentu. Hmm. Jadi Secara gambaran mungkin 6-7 itu oke okay. okay. Atau 6,8 deh mentok Jangan sampai 7 juga Jadi sedikit asam gitu Jangan sampai 7 Jangan sampai 7 atau di atas 7 okay. Kalau untuk tanaman karena kebanyakan tanaman itu Senangnya di pH yang sedikit asam Itu okay. untuk air tawar Baik. Nah kalau untuk air laut, laut? sendiri Sejujurnya gue juga kurang paham hmm. Cuman uh, setahu saya itu Kalau untuk air laut tuh memiliki pH yang berbeda-beda tergantung kita mau pelihara jenis koralnya ataupun jenis ikan hmm. yang mana hmm. karena e, dari kedalaman laut itu pH pun berbeda-beda beda-beda gitu. betul semakin dalam dia juga semakin berbeda Sepertinya lagi ya. iya baik cukup ibu semoga bisa e, terserap ilmu siang hari ini ya makasih ya, ya terima kasih sampai ketemu kasih. assalamualaikum dadah yuda dadah bye bye next satu kesempatan untuk raise your hand Hand ya, hand dua tangan juga boleh. Aku mau lihat siapa yang ada di sana. Selamat siang, Bapak. Dengan... Bapak yang ada di kantor, kayaknya. Apa di rumah? Selamat siang, tangan Bapak mana? Dengan Pak Budi. Betul, Pak Budi. Oke. Okay. Pak Budi di mana di kantor hari Sabtu? Iya masih di kantor. Oh ya, aduh kesian Pak. Cepat pulang Pak, buka puasa di rumah ya. Baik Pak Budi, ada Ibu Wati di sini, silakan dengan Hendi. Ya terima kasih. Ya. Uh, saya kan awam ya, dan ini basket ya. Uh, Mas Hendi, ini kalau uh, misalkan sekolahnya ini tanpa tabung berproduksi. Agak terputus-putus ya Pak, suaranya. Oke, okay, silakan Pak. Ya ini uh, tanpa karbon, karbon dioksida ini bisa nggak Tanpa aspart. karbon? Oh, Oke, okay. oh, okay. kalau tanpa karbon tanpa dioksida. Oke, okay, pertanyaannya okay. sudah Pak Budi itu aja atau ada tanya? Oke. Okay. Okay. Mm. Jadi pada prinsipnya uh, semua tanaman itu untuk tumbuh, untuk berfotosintesis butuh karbon dioksida. Mm. Jadi sumber karbon utama itu adalah dari karbon dioksida itu bisa menggunakan air saja biasa cuman pemilihan tanamannya yang harus e, menyesuaikan gitu misalnya kayak yang saya sebutkan tadi anubias, buce palandra dan lain-lain hmm. dan biasanya juga membutuhkan e, lampu yang lebih kecil watt-nya gitu. Seperti itu Pak Budi. Gitu Pak. Jadi tampaknya harus ya. Sama ini juga mungkin apa? triknya kalau misalnya tidak pakai CO2 harus lebih rajin mengganti air karena hmm. air yang baru terutama air yang dari sumber mata air ataupun uh -huh. sumur bor itu kandungan co2-nya tinggi. Tuh, okay. Jadi semakin sering kita berhenti air berarti uh -huh. artinya semakin sering kita memberikan suplai co2 yang baru ke tanaman. Gimana Pak Budi? Pak Budi di rumah ada? Udah bikin? Uh, mau bikin sih bu? Oh, oh ya udah iya, kalau gitu. Tanpa itu. Oke baik. Semoga sukses ya Pak Budi nanti di foto cekrek gitu nanti di posting selfie. Ah, selfie. Jangan bapaknya dalam akuarium ya. Bapak jangan dalam akuarium ya. Oke. Makasih Pak Budi. Mari aku pamit ya dadah bye bye. Sudah cukup? Oke, siap. Selamat buka puasa ya Pak Budi. Oke, baiklah. Nah, ini ini udah ditanyain tadi. Oh, next baik. Ini masih banyak loh Hendy uh, yang mau tanya. Afrian M Universitas 11 Maret. Izin tanya Kak. Boleh, Dek. Apakah ada komposisi khusus untuk membuat aquascape atau reef tank dan tipsnya untuk membuat reef tank? Oh, mungkin dia terinspirasi dari Oke. ini, uh, hmm. ini sebenarnya mungkin pertanyaannya agak ambigu ya. Yang dimaksud komposisi di sini apakah komposisi media tanam atau, atau komposisi layout? -nya. layout -nya? Oh, iya, betul. Jangan asumsi aja komposisi layout hmm. ya. Uh. Pertama uh, mungkin perlu diketahui dulu ini kita memang khusus untuk aquascape air tawar. Okay. Tapi kalau reef tank kalau kita ngomongin layouting hmm. juga pasti uh, ilmunya itu akan mirip-mirip dengan ilmu layouting di air tawar dan juga mirip-mirip dengan ilmu fotografi. Kalau teman-teman yang senang fotografi pasti yeah. tidak tidak awam lah dengan tidak asing dengan istilah ada golden ratio, rule of third dan segala macam. Nah, itu ada apa namanya? ada teknik-teknik tertentunya untuk membuat sebuah layout itu tidak apa namanya tidak kaku terlihat dinamis lebih enak dilihat mata gitu, gitu. Uh, mungkin bisa googling ilmu fotografi dulu aja gitu ya, itu ya. akan sangat mirip. Tapi terus sekali uh, Afrian itu memang antusiasnya tinggi sekali ya, mm -hmm. sampai dia bingung antara ini aquascape-nya mau yang mana nih uh, untuk komposisi aquascape atau reef tank mm -hmm. ya, tapi kalau untuk uh, reef tank itu pasti harus yang besar, apa enggak juga? Biasanya iya, karena ah. semakin besar volume air, artinya parameter air itu akan semakin lebih stabil. Mbak, ini. Hmm, Jadi gampang gitu. berubah. Oke, okay, baik. Cukup Afrian, semoga bisa terpuaskan pertanyaannya ya. Terima kasih. Dan yang berikut dari Agastya Petra. Kak, ya dek, mau tanya untuk media tadi, kira-kira dapat bertahan berapa lama? Terus, eh, apabila ada salah satu komponen media, tidak ada, apakah Mungkin maksudnya apakah kali ya? Pekah juga berpengaruh? Makasih Kak. Kembali deh, silakan. Oke, okay, tadi kalau media yang uh, gue sebutkan tadi memang sebaiknya full set complete gitu ya. Cuma hmm. tadi sempat kita bahas juga kan ya. kalau misalkan ada yang enggak ada, kalau udah terlanjur enggak apa-apa misalkan kayak bakteri starter kalau mau skip boleh. Tapi hmm. uh, artinya si siklus nitrogennya ataupun siklus uh, untuk pengurai kotorannya akan lebih lama terbentuknya. Lalu pupuk dasar kalau kita sudah menggunakan soil, kalau misalnya nggak mau beli juga boleh gitu. Kalau ditanya berapa lama itu bisa bertahan bertahun-tahun, apalagi kalau soil hmm. gitu. Dan tergantung juga kita perawatannya seperti apa. Karena juga kadang-kadang kalau kita ngelihat tanamannya udah mulai kekurangan nutrisi, padahal udah dikasih pupuk cair, kita bisa menambahkan yang namanya pupuk tancap. Pukulan Puku ini oh. bisa juga memperkaya apa, media tanam yang sudah kita taruh sebelumnya. Mm. Di toko kita sempat ada layout yang udah bertahan lebih dari tiga tahun dan masih subur. Oh ya? Ya. Dan bahkan uh, ada salah satu galeri di Jepang yang Takashi Amano tadi yang mm. menjadi sumber inspirasi kita, itu ada salah satu layout yang mungkin sekitar 10 tahun lalu, mm. katanya layout itu sudah lebih dari 11 tahun. oh, oh ya? Mm -hmm. Berarti si itu menggunakan sudah... substrat sistem yang sama, gitu. Dan sangat stabil cara iya. uh, maintenance-nya gitu diperhatikan sangat cermat Betul. barangkali ya. Iya, bi jadi bisa bertahun-tahun dan mungkin enggak usah khawatir ini kalau tahan lima tahun atau kurang bisa enggak. Karena kadang-kadang skeper, bukan kadang-kadang, bahkan sering sekali, Skaper itu bosen main di oh, ngelihat lewat iya ini sih, bosen pengen ganti, pengen ganti. Uh -huh. jadi paling rata-rata mungkin enam bulan satu tahun paling lama pasti udah pengen ganti. Kalau dirimu termasuk yang bosenan juga atau enggak? Uh, biasanya kalau gue sih biasanya satu tahun satu kali ganti. Hmm, lewatnya diganti lagi sebanyak itu itu aja. Uh -huh. Oke, okay. cakep sih. Baik, terima kasih. Dan yang berikut kita menuju ke Irham. Ya, Irham tuh sampai ngirim dua kali loh. Sedikit <laughs> sekali borongan. Selamat sore, sore juga. Mau tanya rekomendasi tanaman air yang perawatannya mudah untuk pemula. Karena terkadang tanaman saya mati busuk setelah beberapa hari tanam. Ada lagi nih dia kirim lagi. Bang Wen, apakah lampu warna RGB ya? Ada fungsi khususnya? Merah untuk apa? Hijau untuk apa? Biru untuk apa? Apa cuma pemanis aja? Terima kasih. Silahkan. Oke, okay. jadi yang pertama kalau rekomendasi tanaman air yang perawatannya mudah adalah... Uh... Kalau nggak hafal nama tanaman, lihat aja warna tanaman yang hijau tua mm -hmm. dan juga daunnya tebal. Contohnya kayak jenis Anubias, jenis Microsorum, Microsorum itu kayak uh, apa ya? Uh, jenis pakis-pakisan lah. Oh, itu Amir jawab hmm, tadi pakis-pakuan Paku atau pakis-pakisan, hmm. atau juga hmm. bisa buce palandra yang kita gunakan tadi atau jenis moss itu oh. biasanya minim perawatan. Oke. Okay. Nah, tadi lalu pertanyaan yang kedua tadi RGB ya. Betul. Nah lampu, lampu itu hmm. tadi kan gue bilang menggunakan lampu putih ya. Hmm. Lampu putih itu spektrum warnanya udah lengkap mulai dari red, green, blue, pokoknya semua magic UVB hmm. new dia ada. Tapi hmm. tanaman itu sebenarnya hanya membutuhkan Eh, dominan di spektrum merah sama spektrum biru. Hmm. Hanya itu yang dibutuhkan fotosintesis, sedikit spektrum hijau. Nah, tapi spektrum hijau ini lebih dibutuhkan untuk mata manusia. Hmm. Jadi, mata manusia itu mengapa melihat suatu tanaman itu warnanya hijau, hmm. adalah karena spektrum warna hijau di Pancarkan ke tanaman, tidak diserap oleh tanaman, dipantulkan kembali ke mata kita sehingga kita melihat tanaman itu warnanya hijau. Hampir sama kalau kayak manusia lihat uang ya, betul, matanya hijau gitu, betul, seger. Betul. <laughs> seperti kita lihat hijau-hijau seperti ini. Intinya ya. uh, lampu hijau itu lebih untuk kepuasan mata, sedangkan hmm. merah dan biru itu lebih untuk tanaman. Tapi kalau kita tidak tidak menggunakan yang RGB pun, pakai warna putih saja, warna putih itu juga sudah lengkap. Spektrum merahnya, spektrum birunya, dan spektrum hijaunya. Ini kalau RGB eh, yang dia maksud yang tadi, yang ini, yang ini ya, ini ada merah, biru dan hijau dan putih. Putih, eh hijau, iya betul. Seperti itu. Irham, oh, baiklah. Ini sedang dalam situasi seperti apa sekarang? Jadi ini tadi kita sel setelah selesai planting kita isi air awal. Biasanya sih kita lanjut dengan menyalakan filter tapi karena ini untuk kebutuhan video kita pengen gimana caranya supaya airnya langsung terlihat bening. Jadi kita hmm. ngisi air sambil ngebuang sampai dia benar-benar bening. Mengisi air sambil dibuang. Isi air baru sambil uh -huh. ngebuang air yang butek yang ada di dalam. Oh, berarti mesti dua mesti ada dua kali pengerjaan dua, gitu. Dua selang nih Dua selang maksudnya. Ya, ya? Jadi in and out. Oh, dan mungkin pada saat ngisi nggak bisa langsung diguyur banyak gitu Enggak, ya, gak atau bisa. di apa tekanan airnya kencang itu nggak bisa udah ya harus pelan pelan oh aduh untuk yang pemula ini penting banget loh ya untuk yang untuk yang udah mulai starting dan udah ngerti sih mungkin tinggal tambahan tambahan ilmu juga ya cuman yang buat pemula dan pengen banget ini penting banget kalau yang nggak ngerti mungkin aduh makin cepet gedein aja tuh si kerannya atau pakai apalah gitu biar lebih cepet, ternyata nggak boleh mesti pelan pelan. Karena semuanya perlu penyesuaian. Baik, terima kasih buat yang tadi sudah bertanya, baik yang melalui raise your hand dan juga tadi sudah kita terima langsung. Ini kita masih main lagi, masih main lagi sama Wendy, masih main lagi dengan anda. Tapi eh, pastikan bahwa ternyata kita masih punya waktu yang banyak lagi ya setelah yang berikut dan mau bilang terima kasih untuk di part yang pertama. Gen, coba tepuk tangan dulu dong buat tadi partisipan yang udah ikutan. Ikan-ikan semua tepuk tangan. kayu atau batu. Ih, gue udah pinter nih dikit. Cepet nangkep nih Mbak Indi. Ah, kan orang lama udah <laughs> kerja dari dulu. Oke, okay, baik. Terus, uh, apalagi ya, terus airnya, uh, PH-nya dan sebagainya itu merupakan hal yang cukup penting ya. Nah, tapi untuk pembuktian uh, bahwa kita nanti menentukan pemenangnya siapa aja, masih nanti masih nanti. Karena setelah yang berikut kita akan ngajak Anda main. Main yang seperti apa? Tetap bersama saya dan Wendy. Bank BJB mempersembahkan sajian cita rasa perbankan yang berkualitas. Masukkan produk pilihan. Tuangkan dan aduk merata. Untuk kesempurnaan layanan finansial, campurkan dan tambahkan bumbu layanan perbankan. Untuk kelezatan bertransaksi. Sajian untuk negeri siap dinikmati, Bank BJB tanda mata untuk negeri. ada dan nyata. Harus patuh 3M. Memakai masker dengan Teruslah menjadi pahlawan kemanusiaan dengan mengedukasi masyarakat tentang bahaya COVID dan pencegahannya dengan 3M. Salam sehat semua! Keyboard baru bisa bunyi ketika diketuk. Perlindungan hak cipta baru ada jika didaftarkan. Dalam teknik vokal, menjaga jarak mulut dan mikrofon sangat penting untuk menghasilkan suara yang indah. Tetapi, untuk keamanan dari penyebaran COVID-19, menjaga jarak harus selalu diterapkan. Udah jaga jarak belum? Kembali lagi sesuai dengan janji kita tadi, bersama Indi, Wendy, dan juga Ami. Ya kan? baik. Oke, kita masih akan teruskan lagi untuk bisa bersama-sama tahu dan lebih banyak lagi mengerti. Jadi hari ini gak cuma sekedar kita uh, lewati begitu saja, tapi semakin tahu bahwa sebetulnya untuk membuat sebuah istilahnya kayak aquascape gitu nggak bisa asal-asalan ya Betul. seperti tadi yang uh, Wendy udah cerita gitu seorang praktisi sama aquascapers istilahnya ya aquascaper ya. oke baik dan kita duduk aja yuk boleh ya baik hmm, jadi aus <laughs> nunggu nanti doang tunggu buka puasa ngambu burit kata ibu tadi kan eh kami ngapain Coba ceritain lagi apa nyerokin kotoran kotoran ataupun tanaman yang ngambang ngajep, oh kayak gitu -gitu. yang kotoran-kotoran sisa tadi yeah. oh oke okay. ini kan sekarang si airnya udah mulai terlihat jernih karena kan tadi pada saat sudah mau ke finishing ini air diisi tapi dikeluarin yeah. air diisi dikeluarin dan itu harus berlangsung berapa nggak e, mungkin nggak bisa pakai berapa kalinya ya karena kan tergantung dari besar akuarium mungkin ya. Betul. Harus sampai bersih dan jernih atau biasanya setengah? sih enggak Mbak Indi, Biasanya oh. kita uh, isi air langsung nyalain filter ya udah biarkan si filter yang bersihkan si kotoran kotoran tersebut. Ya, iya. Cuman karena ini butuh memang langsung terlihat ya kita lakukan itu istilahnya tadi in and out tapi nggak usah sampai bersih banget gitu nggak? Sampai bersih-bersih banget sih, enggak. Seenggaknya di kamera terlihat apa yang okay. ditanam, nungkar nya seperti apa cukuplah. Coba ah mau lihat dari jauh hasilnya? Coba lampu dipasang MLK dulu nih. Ya? Boleh lihat? Eh maaf. Tuh pas udah dikasih lampu, twing. Oh iya. Tuh ada layoutnya, ada pasirnya. Hardscape-nya pakai batu Ceila. udah mulai ngerti. Terus ada rumput-rumputnya tanamannya tadi, pakai tiga jenis tanaman ya Mi ya? Iya, empat jenis. Empat jenis, ada pasir dekorasinya, cantik seperti aku katanya, tapi masih keruh. Ya kan lama-lama jadi bagus. Iya ini filternya baru kita nyalain. Ini tabungnya nih yang CO2 itu ya? Iya tabung merah ini adalah tabung CO2 nanti di sini regulatornya untuk kita nyetel hmm. berapa e, jumlah CO2 yang akan masuk hmm. dan di dalam akuarium ada alat namanya diffuser jadi diffusernya untuk pemecah oh. gelembung CO2 yang besar-besar tadi menjadi gelembung yang lebih halus supaya Buat, gampang larut ke airnya, nah ini ada keluar Tuh, coba e, kita lihat, agak terlalu gede mungkin kecilin sedikit lagi hmm. kelihatan nggak pemirsa, nah itulah disitulah mereka jadi bisa nafas ya Uh, untuk tanamannya bernafas. Tanamannya bernafas. Dalam, berapa, dalam, dalam bukan ami ya. <laughs> ami nggak di dalam akuarium. Nah mau masukin ikan apa kalau udah udah jadi kayak gini? Nah sebenarnya untuk masukin ikan itu seperti pertanyaan yang tadi itu harus punya proses dulu mungkin kisaran 10 sampai 14 hari paling cepat atau biasanya 3 sampai 4 minggu supaya ikannya kuat gitu. Tapi untuk kebutuhan video kali ini boleh ya kita mungkin masukin ikan yang cukup kuat, cukup bandel, yang mungkin sekarang juga lagi cukup e, rame, nah. untuk di breeding dan dipelihara orang-orang, ah. itu ikan cupang. Oh, kita ada beberapa jenis ikan cupang, mungkin langsung kita hmm. masukin aja kali ini. Oh, gitu, jadi si, si kuat jadi. dan si bandel dan si beken ini nih, si cupang bisa langsung dimasukin ke akuarium ini ya, ke aquascape Ia, ini karena, ya. Karena kan dia cukup bandel, cukup kuat. Ini kalau e, nanya kenapa warnanya kuning, ini bukan air teh untuk buka puasa ya. Jadi <laughs> aku pikir gini, iya repot-repot udah dibikinin teh manis, <laughs> bukan. Jadi ini ikan cupang ini salah satu e, kebutuhannya itu adalah pH yang cukup rendah. Dan hmm. membutuhkan air yang e, bertanin tinggi. Jadi ini kita kasih ekstrak hmm. daun ketapang supaya pH-nya wow. lebih rendah dan juga si ekstrak daun ketapang ini katanya memiliki khasiat untuk membunuh bakteri-bakteri. Oh, bukan ekstrak buah manggis ya? Bukan. bukan. <laughs> Oke. Okay. Tubuh masker Bu. Oh iya. Yeah. <laughs> 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 ya baik. Nah, jadi ini mungkin bisa kita langsung masukkan aja, tapi ya air taninnya. Airnya enggak usah ikut ya? Ah, jadi hmm. kita serok aja. Atau di situ di ember hmm, Dan ini dia memang uh, soliter ya. Dia hidupnya Jadi, soliter, jangan coba-coba, jangan coba-coba digabungkan lain. dengan cupang jantan yang uh -uh, lain. Kecuali itu? memang uh. udah dari burayak, dari kecil uh. dia hidup bersama-sama, dia biasanya tidak berantem. Oh. Tuh, selamat datang. Boleh tepuk tangan dong punya rumah baru nih. Si Cupi ya. Cupi. Si Cupi. Cupita. <laughs> Cupita. Ya kan cupangnya Wendy, Cupi. Oke, baik. De langsung deh cek-cek ombak. <laughs> Baiklah. Nah, jadi ya kalau udah lihat kayak gini tuh mata tuh langsung buah, senang ya karena hati juga wah puas udah bisa buat seperti ini. gak ngerang, gak asal. Karena gak cuma sekedar mau diisi oleh ikan, tapi kan si tanamannya itu sendiri ya yang bisa membuat oh. cantik ya. Oke, okay, baiklah. Itu semua balik lagi kepada pilihan anda ya, pemirsa. bahwa apapun yang mau kita lakukan, yang penting adalah dilakukan untuk uh, membuat segala sesuatu yang sudah diberikan oleh Tuhan bisa kita pelihara Betul. dengan baik, dengan bertanggung jawab. Caranya seperti apa? Ya, dengan informasi seperti ini. Ami, terima kasih ya sudah bantu. Ami, ya, oke. Okay, thank you, Ami. Baiklah. Dan uh, senang sekali kita bisa mendengarkan bersama-sama beragam informasi paparan pengetahuan sharing sama Wendy yang terkait dengan seni merangkai akuarium atau yang lebih luas lagi dikenal sebagai aquascape dan melalui live demo tadi yang sudah kita uh, lihat sama-sama kita juga belajar gimana teknik pemilihan akuariumnya, tanamannya, batu-batuannya, terus uh, media tanaman cocok seperti apa sampai ke up, utama tuh CO2-nya dan Betul, itu CO2. yang paling penting ya CO2 supaya tanaman atau juga membuat ekosistem di dalamnya itu bisa berjalan dengan sangat baik ya. ya? Oke, okay. semoga melalui virtual series 6 kali ini bisa memberikan banyak informasi dan juga banyak masyarakat yang punya inspirasi untuk mau mulai hobi aquascape yang ternyata enggak cuma bisa bikin pikiran jadi tenang, rileks, tapi juga bisa menjadi sebuah apa ya? Uh, lahan baru buat cuan-cuan. Benar. Ya bisa, kan? bisa banget. Wendy mulai bisnis ini udah lama belum? Kalau toko ini sebenarnya berawal dari tahun 2010 akhir. Okay. dari selahir, itu iya. pionirnya rekan kita namanya Dodi iya. saat itu memang Dodi ngajak saya untuk joinan cuma karena punya kebutuhan yang lain saya iya. saat itu jadinya nggak join dulu ah. akhirnya baru join di tahun 2016 dan bertahan sampai sekarang sampai, sampai sekarang pada, pada saat pandemi sudah berlangsung hampir setahun lebih ini uh, minat masyarakat sama kayaknya mungkin Uh, bisa dibilang blessing in disguise sih Mbak ini oh, Jadinya malah. Tuh, kan. mungkin karena lagi ada pandemi, iya. orang di rumah aja nyari hobi baru. Betul. Kebetulan juga aquascape ini lagi viral-viralnya. Iya, Artis-artis pada bikin, YouTube iya. lagi rame. Mm -mm. Jadinya justru untuk aquascape itu kita uh, bukan hanya toko ini, mm -hmm. hampir semua toko di Indonesia, mm -hmm. mungkin bisa gua katakan semua toko, itu salesnya bisa naik 200-400 kali lipat. Geng, tepuk tangan. Cakep. Jadi ini bukan cuma sekedar ikut-ikutan, tapi bisa membuat kita lawan rebahan. Betul. Supaya hobi bisa menjadi sebuah pilihan yang bisa menjanjikan, ya kan? Biar nggak gogoleran terus. <tuh> Bener, <tuh> Oke. Okay. Sedikit lagi apa yang mau disampaikan sama uh, semua teman-teman yang ada di sini, buat mereka-mereka yang sudah menyaksikan acara ini, sesuai dengan pengalaman aquascaper, mau apa okay. yang mau disampaikan? Ya? Uh, mungkin. Ini uh, bukan hanya untuk penghobi aquascape ya, mungkin penghobi apapun, mulailah dengan mencari tahu terlebih dahulu dan jangan takut untuk memulai karena kadang-kadang kita melihat orang punya aquascape gak mau pelihara ah ribet ah padahal sebenarnya enggak, mahal repot mahal. padahal sebenarnya kalau kita tahu prinsip-prinsip ataupun poin-poin yang udah hmm. gue jelasin tadi hmm. apalagi fotosintesis. Yeah itu sebenarnya memelihara aquascape, kita juga hmm. bisa membuat sebuah aquascape tidak harus yang complete set seperti ini tapi mungkin yang model kayak gini juga bisa nih, e ini deh. penting loh yang toples kayak gini coba oke, okay. nah eh, gini, siapa? ini belum diisi air aja ya jadi mungkin oh kan iya. ntar lagi lebaran nih ada toples nastarnya emak tuh jangan dibuang, oh iya benar nah, bisa ah, dipakai, nanti soil tinggal pakai soil di bawah hmm. terus tanaman-tanamannya tinggal beli ataupun mungkin hunting di sawah juga banyak tinggal ditancep isi air kalau nggak belum mau beli lampu tinggal taruh aja di teras ataupun di pinggir ke jendela. Benar. sudah jadi. banyak Cuman, toples, kalau nggak pakai, hmm, hmm, pakai filter gini artinya kita harus lebih rajin mengganti airnya. pokoknya kalau nggak e, kaca akrilik ya? ya pokoknya apapun Apapun. asal bisa menampung air dan hmm. mempunyai sisi satu sisi transparan itu sudah bisa disebut akuarium. aku mau cobaan nanti di rumah. Ya baik. eh, ini kasih inspirasi yang bagus banget loh. Seneng banget loh akhirnya bisa dapat hal-hal yang kecil akhirnya bisa menjadi besar ya lama-lama ya. Baik, Wendy terima kasih sekali untuk kesempatannya kali ini. Boleh Selamat sekali sama lagi Allah. dong tepuk tangan buat Wendy bos kita sebagai aquascaper yang bisa memberikan ilmunya luar biasa. Wah uh, semua juga pada tepuk tangan loh. Bapak Ibu nanti, terima nanti, kasih banyak. Nanti. Baik, uh, kita pasti nanti uh, akan melihat hasil akhirnya ya. Barangkali nanti. Eh uh, sedikit sedikit. Kamu nambahin apa sekarang? Mau nanya aja bukan. Eh, uh, itu namanya Sedikit -sedikit. aquabacter. bakter. Uh -uh. Fungsinya apa nih? Uh, mempercepat ekosistem air. Jadi biar hmm. air yang di dalam akuarium itu cepat stabil. Oh, Oke. Okay. Pinter juga sih Amel. Jadi fungsinya ama. mirip sama aqua sehat yang tadi. Ya, ya, Cuman uh -uh. aku sehat tuh lebih. Untuk bakterinya langsung memiliki rumah di substrat, sedangkan ini bentuknya cair untuk lebih mempermudah biasanya untuk maintenance. Oh gitu. Jadi kalau buat dikasih soil, terus tanaman-tanaman, tanaman juga jangan yang ribet ya Bu, jangan. Mau yang lebih murah lagi nggak mau beli soil ini bisa pakai tanah kebun. Oh gitu. Tanah kebun tapi jangan langsung diisi air, ditutup lagi dengan pasir yang bersih misalnya kayak pasir silika atau pasir palang supaya si lumpur lumpurnya nggak naik. Terus tinggal tancepin si tanaman-tanaman itu. Iya. Pelan-pelan isi airnya. Mm, menyenangkan sekali, apalagi yang lagi mulai suka dengan apa cupang dan tanaman-tanaman itu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Wendy sukses untuk usahanya. Thank you, dan terima thank you. kasih sudah memberikan dan membagikan segala macam ilmunya untuk memberikan terima inspirasi indeed. yang berharga. Baik, terima kasih dan uh, Wendy mungkin mau cek-cek lagi para tanaman-tanaman lain dan lain sebagainya. Sekali lagi boleh tepuk tangan dong buat Wendy. Thank you. Selamat datang di rumah baru Cupi. Cila gaya rumah lo keren banget. Oke, lebih keren lagi kalau sekarang saya akan mengajak anda untuk bisa bersama-sama terus karena kita akan langsung bermain dalam. Games yang berikutnya ya dan e, bersiap untuk Anda dalam virtual series 6 anti mati gaya walaupun di rumah saja melalui aquascape persembahan Satgas Penanganan COVID-19 bidang perubahan perilaku dan bank BJB. Dan yang berikut ya di virtual series 6 pada saat ini tel telah diselenggarakan melalui layanan online streaming zoom, instagram live dan youtube Satgas COVID-19 perubahan perilaku. Dan di sini kami juga mau ngingetin aja untuk subscribe. Itu penting banget. Subscribe channel YouTube Satgas COVID-19 Perubahan Perilaku. Dan follow Instagram @satgasperubahanperilaku. Sekali lagi follow Instagram @satgasperubahanperilaku. Dan @bang BJB. Supaya kita bisa dapetin beragam informasi menarik dan berguna pastinya ya. Dan jangan lupa absen sai. Ada absen yang mesti diisi. Silahkan daftar hadir melalui. Uh, Keterangan yang ada di layar berikut ini ya, untuk daftar absen, daftar hadir. Baik, sudah siap untuk lanjut lagi ke games berikutnya. Kita akan main bersama dengan Anda di Slido. Oke, dan sekarang ini sudah ada beberapa nama-nama ya. Ada beberapa nama-nama yang sudah tertera untuk ikutan di quiz ini, untuk main di Slido. Baik, dan kita akan lihat. Bagaimana caranya tenang? Di anda bisa punya kesempatan untuk memenangkan beragam hadiah menarik dalam games melalui platform Slido, oke? Okay? Adapun pertanyaan dalam games yang akan kita bahas masih seputar protokol kesehatan. Ingat protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, tahan dulu merumpinya atau kalau merumpi nanti aja, ya. Jangan berkumpul dan bergerombol dan cuci tangan itu penting, ya. Dan tentunya masih seputar pertanyaan di dunia aquascape pastinya, ya. Nah, silakan. Uh, Mbak Mas, Bu, Pak, Kak, Sis, yang mau ikutan, bisa mengunjungi laman yang tertera di layar berikut ini, atau melalui aplikasi Slido, melalui smartphone Anda, punya Anda sendiri. Kalau punya teman, nanti repot ya. Melalui quiz ini kita akan memilih lima besar pemenang yang mengirimkan bukti screenshot melalui direct message ke Instagram @satgasperubahanperilaku. Perubahan perilaku, oke. Okay. Kita ulangi lagi, jadi melalui aplikasi Slido ini kita bisa ikutan melalui smartphone Anda dan akan dipilih lima besar pemenang mengirimkan bukti screenshot melalui direct message ke Instagram di @satgasperubahanperilaku. Sudah belum mengirimkan screenshotnya? Apa aku perlu ikutan di depan ini? Tapi aku nggak bisa dalam akuariumnya ya. Oke, ini ini cukup seru banget ya karena kita akan lihat sejauh mana antusiasme Anda sekalian. Baik, coba untuk melihat sejauh mana sudah mulai screenshot atau belum, sudah dikirimkan atau belum untuk ke Instagram ke @satgas Sebentar, ke @atgas. Perubahan perilaku, nah, nanti kita juga mau lihat lagi siapa kira-kira akan ikutan dan akan menang untuk nama-nama lima -nama, nama besar berikut ini. Ini udah mulai banyak, nih, senang deh lihatnya. Sudah mulai? Oke, kita mulai dari tuan kelima aja ya. apa-apa maksudnya sudah mau masuk. 5, 4, 3, 2, 1. Ini sudah mulai banyak cara menjaga dia dari COVID-19, kecuali: Oh, jaga jarak 46%. B, pergi tanpa pakai masker 89%. C, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Dan... Yeay, betul yang menjawab B, bepergian tanpa menggunakan masker. Bagus. Next. Hmm, bagaimana cara memutus rantai penularan COVID-19? A, 3M, B, 3T dan vaksinasi, C, semua betul. Dan menurut Anda jawabannya apa pemirsa? Berapa persen? A, 13 persen, B, 0, C, semua benar. Betul, jawabannya di C, 87%. Semua menjawab di C katanya. Ini yang 3T dan vaksinasi. <gus> Bagus. Ya, next. Kita lihat, semua benar. 3M, 3T, vaksinasi, semua benar. Betul. Yang berikut pertanyaannya, bagaimana cara menyimpan masker yang benar saat makan? A. Lepas masker mulai dari tali dan tidak... Apa tuh? B. Lipat masker dan simpan ke dalam kantong yang bersih. C semua benar. Ini yang A apa sih maksudnya? Lepas masker mulai dari tali dan tidak. Oke. Okay. Dan jawabannya adalah semua benar. Lepas masker pasti karena kalau nggak lepas masuk makannya dari mana? <laughs> Stres. Ah, baiklah. 63% yang jawabnya C tadi ya. Next. Manakah yang termasuk contoh riwayat kontak erat? Hmm. A. Oh, untuk yang C. Apakah masih ada pertanyaannya pastinya? Apakah yang harus dilakukan oleh seseorang setelah melakukan vaksinasi? A. Makan bersama tanpa jaga jarak? Hello. B. Tetap menjalankan protokol kesehatan 3M? Aim. C. Bepergian tanpa menerapkan protokol kesehatan 3M? Hello. Dan jawabannya benar adalah B. Semuanya menjawab 99 persen. Satu persennya kemana nih? Tetap menjalani protokol kesehatan, tetap menjalani protokol kesehatan 3M? Oh satu persennya yang tadi, <laughs> yang terakhir. Berikut ini beberapa alasan yang mendasari larangan mudik, kecuali A. Untuk melindungi keluarga di rumah dari dari virus COVID-19, B. mempercepat pemutusan rantai penularan COVID-19, C. hemat uang. Halo. Baiklah. Jawaban yang betul adalah C. menghemat uang. <gifat> ya, benar banget. Lagi COVID, Bu, Pak, udah bukan masalah hemat dulu. Berikut ini tagline utama atau tagline upaya pencegahan COVID-19. Sudah divaksin tetap 3M apalagi belum. B. Ingat pesan ibu, vaksin melindungi kita tetap 3M. C, semua benar. Dan jawabannya berapa persen menuju ke... Oh, C, semua benar. Bisa A, bisa B. ya Itu dua-duanya betul. Tagline utama atau tagline upaya pencegahan COVID-19. Yang berikut, apa nama produk tabungan bank BJB? A, BJB tanda mata. B, BJB tanda terima. C, BJB tanda tangan. Baiklah, yang betul-betul menyimak dan cukup kenal banget dan tahu lu uh, produk knowledge dari Bang BJB semua bisa menjawab A. 89% BJB tanda mata. Next. Sebutkan salah satu style dalam aquascape. A. Dutch, B. British, C. Timbuktu. <tuh> dan yang betul-betul menyimak tahu sekali jawabannya. Jatuh pada berapa persen? Yes, from Holland ya, yeah. Dutch, 76 persen. Bagus, lanjut lagi menuju ke pertanyaan. Sebutkan salah satu elemen dari fotosintesis, A. Filter, B. Pencahayaan, C. Aquarium. Jawabannya benar menuju ke A, B, atau C. Ada berapa persen yang benar menjawabnya? Bagus, B. Pencahayaan pencahayaan. <giranya> Maaf, pencahayaan. Oh, aku dapat awards. Congratulations yang kira-kira total menjawab betul sesuai dengan yang tertera di layar. Manguna underscore Jawa Barat. Cakep. Geng, tepuk tangan ayo sambil ngabuburit. Bagus, baik. Jadi sebelum sampai ke Manguna Jawa Barat, selamat kepada Andi Angkasa Putra di Samarinda. Lalu Agastya Petra, juga ada Tutik di Surabaya dan juga ada Koirul Anam di Sampang dan dari Jawa Barat Mangunah meniinah iya teh bisa menang ya wah luar biasa sekali ini uh, ada hardest question boleh aku bacain pertanyaan yang susah cara nggak usah atau perlu kita bacakan baik tapi yang paling pasti selamat untuk Mangunah dari Jawa Barat sudah bisa menjawab. Nah, itu baru satu pemenang yang kita dapatkan ya. Dan oh, ini hasil screenshotnya ya. Hasil uh, challenge Insta Story sudah mulai digelar ini. Anda bisa lihat. Wah, pada pinter-pinter ya. Tahu banget di virtual series 6 ini seperti apa. Dan untuk Insta Story Challenge ya. Dari semua yang kreatif, terpilihlah M Anwar Rudin, ini kok ikan-ikannya makin sedikit. Yang tepuk tangan, oke okay, baiklah. Alright, yang berikut masih ada lagi. Handy, it's me. Eh, kayak kenal tuh modelnya di situ? <laughs> ini nih keren banget nih. nih nih. Ini ada ada faunanya tuh di depan. Yang lagi pakai masker. Dan yang berikut masih ada lagi, oke. Okay. Tepuk tangan buat pemenang yang sudah kita sebutkan tadi di kesempatan games yang sudah kita gelar tadi. Alright by virtual series 6 berikutnya. Ya, senang sekali bahwa kita bisa bersama-sama sambil menunggu waktu buka puasa, dapat ilmu yang luar biasa dari Wendy, jadi tahu banget gimana cara caranya jadi aquascaper. Kalau Anda jadi makin ahli juga Anda bisa menjadi aquascaper loh, iya kan? Jangan minder ya. Kita harus pinter. Nah, Bapak Ibu sekalian, senang sekali bahwa kita sudah bisa bersama-sama dengan Anda semua dan tadi saya lihat juga pada saat di layar monitor semuanya tetap mengikuti protokol kesehatan pakai masker keren kamu kapan, kapan bikin yang tiktok-tiktok gitu ke, iya kan senang banget deh. Nah terima kasih sekali kepada bapak ibu sekalian sudah membuat instastory foto, yang sedang menyaksikan virtual series 6 dari Rumah Sekreatif Mungkin. Terus juga uh, udah ikutan di slideu ya kan? Terus juga ada apa lagi tuh tadi? Sebentar nih contekan saya banyak banget tapi senang banget. Uh, uh, ada lagi yang apa tuh? Uh, pemenang Slaidu tadi sudah ya? pemenang slide terus udah gitu ada apa lagi? Nah, ada pemenang oh, Insta story juga tadi udah, ya kan? Nah, terus ada apa lagi? Udah kayaknya ya. Udah ya, aduh luar biasa banget. Oke, senang sekali bahwa pada kesempatan kali ini banyak sekali hal yang berharga yang bisa kita dapatkan bersama-sama. Dan mudah-mudahan semua tetap dalam keadaan yang sehat, tetap selalu ingat pesan Ibu, supaya tetap menggunakan masker. Dan senang sekali bahwa kita bisa bersama-sama dalam kesempatan ini, ya. Boleh tepuk tangan buat semuanya, senang sekali boleh bersama-sama dengan. Uh, kita semua di virtual series 6 Anti mati gaya walaupun di rumah saja Dengan tema aquascape pada sore hari ini Terima kasih buat Bang BJB Terima kasih buat Satgas COVID-19 Perubahan perilaku Dan semoga kita berjumpa lagi dalam keadaan yang tetap selalu sehat Selama menunggu berbuka puasa Dan menjaga kesehatan selalu Sampai ketemu lagi, Assalamualaikum, salam sejahtera Yudada, bye-bye Semua berawal dari BJB Tanah Mata. Membuatku tenang dengan produk perbankan unggulan dan memajakanku dengan kemudahan bertransaksi di manapun, kapanpun. Meyakinkanku untuk menjadi pribadi yang berdikari dan membuat fondasi bagi generasiku. Perjalanan ini tak berhenti sampai di sini. Perjalanan penuh semangat untuk menjadikanku tanda mata terbaik bagi negeri.